Pak Parluhutan, izin monitor Ibu Kadi sudah di sudah dimit sudah di ruangan. Narsum sudah sudah. Kadi sudah Pak? Sudah. Oke Pak. Oke kita mulai ya Pak ya. Oke. Sudah jam 15.00 WIB. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hmm, saya ingin menyapa dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat sore Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, ini yang dari saya mau sapa dulu tuan rumah ya, Bapak Ibu yang dari Tanjung Balai, boleh kirim jempolnya Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu yang dari Tanjung Balai, oke Pak Perlutan yang pertama kali ya, tuan rumahnya. Oke Bapak Ibu yang dari selamat sore Bapak Ibu yang dari luar Tanjung Balai, ini saya yakin banyak nih ada yang dari Medan, rombongannya Bu Meda ada dari ada juga dari uh, Toba, rombongannya Pak Pak siapa ini tadi? Pak Riston, ada dari rombongannya Bu Kamila, dari rombongan saya Batubara, dari Tebing Tinggi, dari Tapanuli Utara, rombongannya Bu Leni, ramai ini semua ini. Dan semuanya yang lainnya ya Bapak Ibu ya, dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore juga Bapak Kapten, Bapak Kapten Belajar ID Sumatera Utara, Bapak Sumitro Paulinus SSPD Selamat sore juga kepada Bapak dari BBGP Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Manai Simbolon Selamat sore Bapak Selamat sore juga Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Ibu Mariani SSI MSI Selamat sore Bapak Parluhutan Bapak Pak Kapten Tanjung Balai Selamat Tuan sore teman. Selamat sore Bu Lydia ya Selamat sore juga Bapak Ibu Pak Kapten, teman-teman saya Oh iya, sama sore juga itu sudah di-share sama Bu Meida ya. Bapak ibu boleh di-share kepada teman temannya yang mungkin nggak bisa bergabung di sini. Kalau YouTube-nya sudah aktif, saya mau juga mau sapa sama sore Bapak Ibu yang sudah ada bergabung di YouTube Komunitas Belajar ID uh, Sumatera Utara. Uh, saya buka dengan pantun dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Tanjung Balai dikenal sebagai Kota Kerang, cakep, penduduknya ramah, mm. jujur, dan juga ikhlas. Bapak Ibu semua kami ucapkan selamat datang di acara webinar Sapa ID yang ke-12. Oke. Boleh kasih lop lopnya Bapak Ibu, hmm. I. Ih, makasih. Oh ya, terima kasih Pak Jula Fries, Gandri Sinaga. Satu lagi ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar membeli celana, sebentar rehat menjemput tenaga. Apa kabar Bapak Ibu semua, khususnya yang sedang berpuasa? Semoga tetap sehat dan bahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Bapak Ibu karena kita semua bisa bertemu secara daring pada kegiatan webinar Sapa ID yang ke-12 ini yang seperti yang selalu kami laksanakan setiap bulannya yang rutin kami laksanakan. Sekali lagi saya ingin menyapa dan ingin menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Kapten Belajar ID Sumatera Utara Bapak Sumitro Paulinus S.Pd. Bapak yang mewakili kepala BBGP Sumatera Utara, Bapak Manai Agus Simbolon STMPD, Ibu kepala dinas pendidikan Kota Tanjung Balai, Ibu Mariani SSI MSI, Bapak Ibu Kapten Belajar ID dari seluruh kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara, Bapak Ibu guru kepala sekolah pengawas yang berasal dari semua kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Utara, selamat uh, selamat sore, terima kasih Bapak Ibu, saya senang sekali ya. Saya Lydia Veronita Saragi, saya adalah Kokapten Belajar ID dari Batubara. Senang sekali Bapak Ibu hari ini bisa memandu acara kegiatan webinar Sapa ID kita yang ke-12. Bapak Ibu, komunitas Belajar ID Sumatera Utara itu merupakan salah satu komunitas belajar di bawah naungan Pusdatin Kemendikbudristek Komunitas Belajar ID bergerak untuk memaksimalkan aktivasi dan adopsi akun pembelajaran. Nah, komunitas belajar ID itu punya program, Bapak Ibu. Salah satunya yang kita adakan saat ini yaitu SAPA ID, yang merupakan program berbagi praktik baik dalam implementasi akun pembelajaran dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan juga murid-murid kita sebagai narasumbernya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mintakan kepada seluruh bapak ibu semuanya untuk mengambil sikap hormat, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan, Pak Riston. Pariston, Izin Pak Barlu Tuan. Ya, sudah. sudah. Oh ya. Su Suaranya nggak keluar, Pak Riston? belum juga. Belum juga keluar suaranya, Pak. sertep aja pak, sertep, sertep. Izin monitor, Pariston. Oke. Okay. Belum ada juga suaranya, Pak. Sudah, sudah. Oke, baiklah Bapak Ibu. Untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran pada kegiatan webinar kita kali ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Doa kita mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kapten Belajar ID Sumatera Utara, kepada Bapak Mitro Paulinus SPD kami persilakan. Sepertinya beliau belum masuk ya Pak? Ya langsung saya melalui bu ya. Oh iya, kalau gitu kami serahkan kepada Pak Perlu Seombing selaku Kok Kapten Belajar ID Kota Tanjung Balai. Baik cek suara Bu Lydia. Jelas Pak, jelas. Baik terima kasih. Uh, selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semua, salam sejahtera, yang terhormat uh, Kapten Sumatera Utara Bapak Paul Sihotang yang terhormat. Kepala BBGP Sumatera Utara Bapak Joko yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Manai Simbolon dan juga yang terhormat Ibu Kadis kami tercinta ya Ibu Ka, Ibu Mariani SSI MSI Kadis Pendidikan Kota Tanjung Balai dan juga yang terhormat tiga narasumber hebat dari Tanjung Balai Ibu Ramadhania, Ibu Apipa dan juga Ibu Ika dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada Sapa ID yang ke-12 ini. Apa sih yang manfaat dari praktek baik ya pembelajaran digital yang disampaikan oleh tiga narasumber hari ini? Bapak Ibu kami mohon untuk tetap setia sampai akhir dalam webinar kali ini. Webinar ini diselenggarakan oleh komunitas belajar ID Sumatera Utara yang berkolaborasi bersama dengan Kapten Kapten se-Sumatera Utara. Kami mohon Bapak Ibu tetap setia walaupun dalam ini masa puasa. Kami mohon juga nanti untuk tetap setia mengikuti webinar kali ini. Semoga dengan webinar webinar yang kami sampaikan ini bisa nanti bermanfaat untuk uh, sekolah dan secara khusus bisa meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selamat berproses, selamat mengikuti. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Salam dan bahagia. Saya kembalikan Ibu Lydia. Terima kasih Pak Parluhutan selaku Kokapten Belajar ID Kota Tanjung Balai. Bapak Ibu selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari uh, Bapak Kepala BBGP Provinsi Sumatera Utara yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Manaik Simbolon. Sebelum Bapak menyampaikan kata sambutan, izinkan saya menyampaikan juga sebuah pantun ya Pak ya, biar jangan ngantuk Bapak Ibunya di sini. Ada ikan di dalam nampan, ikan dimakan bersama dengan teman. Kata sambutan akan disampaikan kepada Bapak Manaek kami persilahkan. Ya, Bapak. Terima kasih kedengaran, Bu. Dengar, Pak, dengar. Baik. Uh, terima kasih. Uh, bulan di langit bersama bintang, kopi diseduh Joko. dengan air. Kami ucapkan selamat datang Bapak-Ibu peserta dan narasumber untuk mengikuti kegiatan komunitas Belajar ID. Baik yang terhormat uh, Ibu Kepala Dinas Ibu Mariani SSI MSI, yang terhormat uh, Bapak Ibu uh, di komunitas ya, ada Pak Sumitro, kemudian ada Ibu uh, Rahmania Sinaga, Ibu Ika Mardika. Uh, ada Pak Perlutan Siombing, Bu Afifah Dwi Wiranti Ibu Lydia Burusaragi Dan uh, yang kami sayangi semua peserta webinar kali ini Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Izin salam hormat dari Bapak Kepala BBGP Sumatera Utara Bapak Dr. Joko Ahmad Junipan uh, Berhubung beliau belum bisa Uh, Bersama kita, karena beliau ada kegiatan yang bersamaan yang belum bisa menemani kita, baik Bapak Ibu, uh, kami dari BPP Sumatera Utara sangat mendukung kegiatan ini, bahwa kami berharap juga di waktu-waktu yang akan datang nanti. Di komunitas belajar ID, bisa melakukan lebih banyak lagi. Ya, ini sudah banyak. Ya, ada Bu Meida di sini. Uh, nanti, di kegiatan, bisa Bapak Ibu, uh, kapten kapten yang ada di Sumatera Utara, uh, selalu membersamai kami juga uh, dalam hal peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan kita yang ada di Sumatera Utara, Bapak Ibu Guru. Ini adalah suatu kegiatan upaya yang dilakukan secara mandiri bersama-sama uh, bapak ibu dengan semangat juang yang bersama yang ada di dalam bapak ibu komunitas yang bisa tergerak bergerak dan menggerakkan sehingga webinar ini bisa uh, sangat dengan baik dan juga. Uh, kepada ah, Kadis yang telah telah mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik harapannya nanti uh, di kegiatan-kegiatan berikutnya juga kami berharap bersama Dinas Pendidikan dan BBGP Sumatera Utara dan komunitas yang ada uh, bisa bersama-sama berkolaborasi uh, menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru tenaga kependidikan uh, di Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, uh, di Sumatera Utara itu ada 241.000 yang tersebar di 33 kabupaten kota ditambah satu provinsi. Ini adalah sasaran yang luas di mana kita harus berkolaborasi uh, bersama komunitas yang ada untuk berbagi bersama Bapak Ibu. Konsepnya adalah berbagi bersama, berkolaborasi bersama. Karena tanpa berbagi bersama, berkolaborasi bersama maka untuk saling berbagi, saling meningkatkan itu akan susah dicapai. Bapak Ibu, anggaran sebesar apapun itu tidak akan cukup untuk menjangkau 241.000 dan 41.000 ketenagaan ten kita yang lainnya. Kalau kita mau Survei dengan hanya anggaran, tapi ini langkah yang bagus. Di mana bapak ibu niatnya sudah bagus, ada tergerak untuk mencoba mendapat materi-materi, mengikuti update bagaimana peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh guru-guru kita secara mandiri dan ketemu pula dengan tim guru-guru uh, kita dari guru-guru kita Kapten ke Kapten dari komunitas yang mau juga tergerak untuk berbagi ini adalah suatu pasar yang sangat baik ini Bapak Ibu bisa kita tergerakkan semua nanti Bapak Ibu di Kapten ke Kapten kami juga selalu meminta mempersamai kami di BBgP Sumatera Utara uh, untuk mendukung program-program yang ada di BBgP Sumatera Utara dan nanti harapannya juga kepada Bapak Ibu Kadis, Ibu Mariani juga nanti Bu di sela-sela kegiatan yang lain nanti kami selalu juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yaitu di program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Harapannya juga uh, kami dapat dukungan dari Dinas Pendidikan uh, Tanjung Balai sehingga kita nanti khususnya di Tanjung Balai dan di Sumatera Utara Bapak Ibu secara umum bisa kita laksanakan. Implementasi kurikulum dengan baik, dengan praktik-praktik baik yang ada pada kali ini. Harapan kami, kegiatan webinar ini nanti bisa berjalan dengan baik, dan kita dapat uh, maksimal untuk menimba, berbagi bersama fasilitator-fasilitator uh, hebat kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jalan-jalan uh, Brayan, membeli bunga selasi cukup sekian, dan terima kasih. Ya, cakep-cakep Pak Terima kasih Bapak uh, kami Bapak komunitas belajar ID secara khusus Kapten Kokapten belajar ID yang di Sumatera Utara selalu siap untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang ada di Sumatera Utara selanjutnya Bapak Ibu kita juga akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kadis kita sebelumnya Ibu izinkan saya punya pantun lagi Bu iya <laughs> ya, Ibu, ya? Jalan-jalan ke batu bara jangan lupa membeli ikan. Di batu bara juga banyak ikan Bapak ke... Ibu, bukan di Tanjung Balai aja banyak ikan. Ya, <laughs> Acara ya. webinar akan segera kita buka kepada Ibu Kadis kami persilahkan. Silakan Ibu. Belum Suaranya, Bu? Iya, Bu. Suaranya belum ada, Bu. Izin, Bu. Belum mic izin buka dis, miknya nah. belum dibuka bu. Oke okay, okay. sudah. Baik kalian sudah kedengaran. Sudah Bapak bu. Sudah. Ibu sudah, sudah, suara bu saya. sudah bu. Sudah. Sudah, ya. sudah ibu kadis. Mohon, ya sudah. mohon maaf lagi dalam perjalanan menuju kantor sebenarnya, Baik, bu. karena sudah dipersilahkan ya agak-agak dipaksa ini ya. Baik terima kasih moderator ibu meda yang cantik. Eh Ibu dia mohon maaf ibu dia yang cantik hormat saya kepada aja. Pak <laughs> Pak Nadaek ya Pak Ma Manai, Pak Manai. Pak Nadek. oh ya Provinsi Sumatera Utara. Hormat saya juga kepada kapten dan ko kapten eh, dari komunitas eh, belajar ID Sumatera Utara dan seluruhnya Bapak Ibu guru hebat guru mahal yang berhadir pada Google Meet sore ini. Pertama, saya ingin mengucapkan salam Halo kenal kepada Bapak Ibu semua bahwa <laughs> saya baru hari ini dan baru kali ini bisa gabung dengan Bapak Ibu Guru semua uh, sebagai pahlawan-pahlawan pembaik bangsa ke depan. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah semangat ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Bapak sore. dan Ibu sekalian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama saya sangat berbahagia sekali pada hari ini dan sangat mengapresiasi kegiatan pada sore hari ini karena kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu kegiatan yang uh, sudah saya gadang-gadang dan saya uh, menari-nari di pikiran saya bagaimana teman-teman uh, guru penggerak ini bisa bergerak cepat untuk bisa menggerakkan teman-teman yang lain supaya ikut tergerak. Nah, gitu. Jadi tadi kalau Pak BBGP mengatakan tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan ya. Jadi saya mikirin ini komunitas belajar ini adalah sebuah komunitas yang harus dibanyakan lagi sebenarnya. Saya memandangnya ini sebagai salah satu bentuk multi-level marketingnya dunia pendidikan untuk diperbanyak komunitas belajar sehingga kawan-kawan yang lain guru-guru bapak ibu guru yang ada di wilayah provinsi Sumatera Utara lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk mengikuti program guru penggerak ini uh, Pak BBGP saya mohon maaf saya sebutnya Pak BPGP aja. Uh, ya bu. Kita, kebetulan saya memang baru mohon izin saya juga harus digerakkan juga ini untuk ikut belajar juga ini pak mengenai program guru penggerak karena mungkin belum semua eh, apa ya informasi-informasi yang eh, saya dapat mengenai bagaimana percepatan atau akselerasi terhadap keberhasilan dari program guru penggerak tapi saya melihat yang sudah saya bergabung di dinas pendidikan ini selama enam bulan saya memang melihat guru penggerak ini sebagai satu pioner di sekolah yang memang harus dipercepat Memang percepatan untuk program guru penggerak ini lewat komunitas-komunitas belajar yang saat ini mungkin tidak hanya uh, yang berkumpul di sore hari ini, memang harus lebih di apa ya didukung atau disupport kalau menurut bahasa kami untuk terus berbuat pak. Jadi mungkin pertemuan-pertemuan ini luar biasa ya. Kalau Tanjung Balai ini udaranya sejuk di luar daerah mungkin uh, uh, menyengat itu ya nah mesti mata pun terkantuk-kantuk tapi saya lihat teman-teman ini masih semangat gitu apalagi yang puasa yang lagi puasa gitu ya sore-sore di luar jam mengajar di luar jam kerja tetap bersemangat berkumpul lewat eh, ini media online untuk untuk eh, bersama-sama bertujuan membaikkan eh, pendidikan dan bangsa ini gitu teman-teman saya tidak eh, memperpanjang kata mukadimah saya hanya ingin memesankan bahwa kepada teman-teman guru penggerak untuk tetap bersemangat bergerak karena pemerintah melalui BBGP yang khususnya di Sumatera Utara melalui BBGP Provinsi Sumatera Utara saya yakin seyakin yakinnya tidak akan pernah meninggalkan bapak ibu semua begitu juga dengan saya karena saya juga eh, di Tanjung Balai eh, memprioritaskan pak untuk memprioritaskan untuk gimana peningkatan kompetensi guru ini khusus untuk Bagaimana memotivasi guru-guru supaya saya punya target yang saat ini di angkatan 6 kemarin sudah delapan kemudian angkatan 9 kemarin baru kita buka eh baru selesai ya mungkin eh, tidak lebih kurang 15 kemudian angkatan 10 kemarin juga barusan dilakukan sosialisasi sebagai 13 orang dan selanjutnya saya berharap angkatan 11 ini lulus semua Pak lebih kurang 70 orang dan mungkin berikutnya akan lebih berlipat-lipat kalau menurut saya jadi saya juga akan melakukan sedaya mampu saya uh, selaku yang diamanahi menjadi uh, kepala dinas di dinas pendidikan ini untuk menggerakkan teman-teman guru-guru yang ada di kota Tanjung Balai yang lebih kurang jumlahnya itu lebih kurang 1200 Pak uh, untuk seluruh uh, aparatur kami baik Iya lebih kurang begitu yang baik PNS maupun non PNS nya jadi Mari kita tetap bersemangat berbuat kebaikan karena kebaikan itu akan pasti berpulang kepada kita pada berpulang lagi kepada kita e, yakinlah bahwa e, tidak ada e, apa ya hal-hal yang e, berdampak tidak baik ketika kita melakukan hal-hal yang baik dan itu e, tetap menyemangati terakhir saya katakan saya punya slogan nih pak untuk bapak ibu guru di sini dan semua teman-teman di dinas pendidikan bahwa kita harus selalu melakukan yang terbaik Do the best, be the best, but don't feel the best. Terima kasih ya, bapak dan ibu semua uh, sudah bersedia bergabung dan sudah mempersilahkan saya juga saya untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Segan saya sebenarnya dengan Pak BBgP gitu. <laughs> saya yang harus membuka baik dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan. Uh, Diskusi pada komunitas belajar 12 hari ini Senin Selasa 26 Maret 2024 saya buka secara resmi Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan saya Terima berharap kasih, saya berharap hadis. bisa bertemu dan berjumpa kembali semangat Pak Kopet Pak kok Kapten untuk Balai Pak Siombing dan teman-teman semua. Selamat Terima kasih Bu Kadis. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Bu Kadis. Be the best, do the best, but don't feel the best. Terima kasih Ibu, slogan yang luar biasa. Bapak Ibu, uh, kita yakin ini ya, Bapak uh, Bapak menaik dari BBGP, Bu Kadis juga pasti ada kegiatan yang menanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan, tolong uh, kita akan berfoto sejenak. Ya, Bapak Ibu, Pak Parlutan bisa monitor diambil ya. Bapak -Ibu, silakan aktifkan kameranya. Ada berapa slide Pak? Dengan Pak Parlutan ya. silahkan ya, Silakan dibuka. Ini kayak Ijin mana, di, saya. Izin Foto sebentar ya, Ibu. Iya, izin foto sebentar ya, Bu. Tolong dibuka Bapak Ibu kameranya. Iya, mau foto, ya. Dulu. Ya, foto sini dulu. ya Foto dulu foto, foto. ya. Foto-foto. Ini Enggak, udah udah siap. udah Udah. udah. Membuka acara. Oke. Okay. Kita foto satu dua, berikan senyum terindah. Satu dua, satu dua, action, habis film. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak kepada Pak Naik dari BPKP dan Ibu Mariani jika ada kegiatan lainnya. ya, silakan Bapak. Silakan Ibu. Penyakit. 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 Ya Ibu Mariani terima kasih iya, Pak Manai terima kasih. Baik, tidak bisa enggak ada pun salah gue. Ya sekali lagi terima kasih Bapak Manai Ibu Mariani. Enggak bisa nolak. Enggak bisa nolak. Apakah... Iya. Ibu mau keluar? Iya, keluar gitu. Nempel di. Mau ngetanya? Iya Bapak ya, Ibu. Ah hmm, ya? ya, Ibu, uh, ibu Lidi ya? Ya. Ya Bu, enggak perlu Bukit Google nih. Hmm, enggak Okay. Gini bu, oke hmm. bu, anda catat tadi semua. Jadi hmm. secara keseluruhan ini hendak dibina ya. penghidupan. Anak-anak di sekolah menyimpan di sekolahnya. A, B, C, D, kah dia? Sepeda dia, sekolah A. Ini aktivitasnya. Ini. Oh, banyak, oke, bapak ibu, kita masuk ke acara inti. Bapak ibu hari ini kita akan dibersamai oleh tiga narasumber. Sebelumnya saya ingin menging, uh, ingin menyampaikan bahwa masing-masing narasumber akan diberikan waktu sebanyak 30 menit untuk menyampaikan materi. Dan Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan silakan ditulis dulu, dicatat dulu karena nanti kita setelah pemateri yang ketiga kita akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah penasaran dengan link presensi ditunggu saja Bapak Ibu nanti setelah eh, saat sesi diskusi kami akan membagikan link presensi dan tolong jangan dibagikan kepada orang lain. Karena ada ketentuan khusus dalam mengisi link presensi dari komunitas belajar ID Sumatera Utara. Oke Bapak Ibu sesi pertama Pak Parlutan mohon dibantu share screen profilnya Bapak. Sesi pertama kita akan dibersamai oleh Ibu Ramadania Sinaga. Pak Riston, Pak Riston cek. Oh Pak Riston ya. Pak Riston mohon bantu Pak Riston uh, untuk penyampaian profilnya. Sekali lagi saya ulang, sesi pertama kita akan dibersamai oleh Ibu Ramadhania Sinaga. Beliau akan membawakan materi pembelajaran yang berpusat pada murid yang terintegrasi dengan Google Form. Gimana Pak Perlutan? Sebentar, sebentar ya. Iya, Mohon bersabar ya Bapak-Ibu. Mungkin ada sebagian dari Bapak-Ibu yang sudah tidak asing lagi dengan Google Forms, seperti itu kan, atau sudah banyak yang mempraktekannya di kelasnya masing-masing. Tapi kali ini mari kita sama-sama belajar dan Uh, dari praktik baik yang akan disampaikan oleh Bu Ramadinia bagaimana memang uh, mengintegrasi Google Form untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Gimana Pak Parlutan? Sudah bisa ditampilkan profilnya? Ya, sudah ya. sudah sudah belum ibu kelihatan pak sudah boleh dia belum pak belum ada muncul atau saya bacakan aja ya karena nah. saya ada share di sini belum kelihatan bapak jadi bapak ibu belum kelihatan juga bapak jadi Bapak Ibu Bu Ramadhania Sinaga ini merupakan guru penggerak angkatan 6. ia lagi berjalan Pak. Dan beliau juga merupakan pengajar praktik di angkatan 10 sama-sama bertugas dengan saya sekarang ya Bu ya. Kemudian beliau juga uh, merupakan alumni dari Universitas Terbuka yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Uh, Beliau juga mengikuti pelatihan pembatik tahun 2023. Kemudian beliau juga mengikuti Warga Inspiring Teacher dan Digital Digital Land Kominfo tahun 2024. Beliau saat ini ada beliau pernah mengajar di SD Negeri 138318 dan sekarang beliau merupakan guru pendamping dan seni untuk kelas A dan B. Adapun prestasinya itu juara 1 LKTI tahun 2017 sesumbagut, juara 2 LKTI tahun 2018 sesumbagut, dan juara 3 LKTI tahun 2019 sesumbagut. Banyak sekali prestasinya. Oke Ibu, kepada Ibu Ramadhania ya, kami persilahkan dengan hormat. Ibu Ramadhania, Pak Rutan boleh tutup share screen-nya, Pak? Ibu. Ya, Ibu Ramadhania, monitor Ibu. Ibu Ramadhania, monitor. Saya lihat masih di sini beliau. Ibu Ramadhania. Iya, Bu. Ini ya. saya di di apa? Ya, uh, dikendalikan oleh Pak Parlu ini mungkin. <laughs> ya silakan Ibu. Iya, ini pun share screennya pun nggak bisa ini kayaknya ini. Gak bisa share screen ya Bu ya? Iya, karena gini ini kayaknya di ya, apa dikendalikan juga ini. Uh, sudah bisa Bu, sudah bisa. Tadi ya. mohon, memang, kita matikan tadi sudah bisa Bu Ramadannya. Coba ya. lagi, silakan coba lagi Bu. Belum bisa Belum ya Bu saya buka aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat pada pagi pada sore hari ini sangat luar biasa telah mengikuti webinar pada sore hari ini walaupun lagi berpuasa. Terima kasih Bu Lydia sudah sudah memperkenalkan saya dengan CV si, yang sudah saya berikan. Tapi ada yang keliru di situ. PP angkatan 10 waktu itu pelatihannya tapi belum bertugas, Bu. Bertugasnya oh, itu nanti ngantri. Ya, ya, bu. Ya, ya, ya. <guluh> mungkin ini salah persepsi gitu. Pernah pelatihan, pengajar praktik angkatan 10 tapi belum bertugas. Bertugasnya nanti mungkin jadi ngantri. Oke, di sini saya screen aja langsung. Maaf ya saya tidak on kamera. Karena mungkin nanti gangguan jaringan, karena di sini hujan, di sini saya share screen. <silence> Maaf ya, tergendala. mana Bu? Ya, tunggu ya. Oh ah, iya, Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Tadi yang pertama sudah, Bu. Ini belum ada kelihatan. Ini sudah belum Bu. eh sudah sedang berjalan, Bu. Sedang berjalan. Iya, mungkin karena apa? Delay ya. Iya, ya silakan, Bu, sudah. Ya, pembelajaran berpusat pada murid yang terintegrasi oleh Google Form di sini, saya perkenalkan diri. Nama saya Rahmadania Sinaga. Saya berasal dari SD Negeri 138, 318, kecepatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian manfaatnya, dan tips-tips bagaimana cara kita membuat pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berbasis digital. Nah, di sini saya paparkan apa sih pembelajaran berpusat pada murid itu. Nah, di sini kan lagi gadang-gadangnya kurikulum merdeka dengan merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar dengan kaitannya dengan pembelajaran berpusat pada murid? Merdeka belajar itu adalah sebuah paradigma pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid ini dipandang bahwa Proses dan pengalaman belajarnya diatur dan dikontrol oleh murid itu sendiri. Murid secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, di mana, dan kapan belajar tentang suatu hal yang mereka anggap penting. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dipandang mampu mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuannya, sikapnya, dan perilaku mereka. Kemudian, apa sih manfaatnya kita melakukan pembelajaran berpusat pada murid pada zaman sekarang ini? Salah satu manfaat utamanya adalah dari pembelajaran yang berpusat pada murid ini memungkinkan pembelajaran itu yang dipersonalisasi. Artinya, mereka dapat menyesuaikan pembelajaran mereka. Setiap siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Dan dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka masing-masing. Nah, di sini tugas kita, bagaimana cara kita membuat minat dan bakat mereka itu disesuaikan dengan cara belajar mereka. Nah, di sini saya tampilkan beberapa tips membuat pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Ada empat hal di sini. Saya paparkan, yang pertama, buatlah presentasi menjadi interaktif. Artinya, di sini kita mengajarkan ah, di dalam kelas, mungkin kita buat presentasi yang semenarik mungkin dengan gambar-gambar, dengan warna-warna yang menarik, sehingga menjadi interaktif dalam pembelajaran. Kemudian, yang kedua, mendorong kolaborasi kelas, artinya di sini. Kita membuat kelompok-kelompok belajar di dalam kelas sehingga ter terdorong kolaborasi kelas di antara murid. Yang ketiga, buatlah kegiatan yang menyuarakan siswa. Terkadang kita lupa bahwasanya siswa itu menginginkan hal-hal yang uh, memang diinginkan mereka ketika belajar. Ada yang menginginkan di luar kelas, ada yang menginginkan uh, mereka menginginkan berbasis digital atau Menggunakan handphonenya untuk belajar, dan yang keempat, tipsnya yang lain adalah gunakan permainan edukatif. Karena zaman-zaman sekarang ini, anak-anak kebanyakan bermain gamenya bukan permainan edukatif, tetapi permainan yang memang uh, di luar dari edukatif, sehingga kita sebagai guru harus menciptakan permainan edukatif supaya murid-murid kita. Nantinya menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, di sini contoh praktik pembelajaran yang berpusat pada murid yang pernah saya praktekkan. Ketika itu, saya dalam pelatihan pembatik di sini, saya membuat pembelajaran berbasis digital dengan aplikasi Kuisis. Ya, aplikasi Kuisis jadi di sini di sela-sela pembelajaran. Di pertengahan pembelajaran, saya membuat kuis kepada murid setelah melakukan materi atau menampilkan materi dengan presentasi. Presentasi tampak sekali, murid-murid saya sangat gembira dengan aplikasi kuisis tersebut dan malah ketagihan. Untuk terus setiap hari Jumat, mereka menginginkan kuisis untuk mem apa, memahami pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu. Nah, di sini saya akan kaitkan pembelajaran berpusat pada murid dengan terintegrasi dengan Google Form. Jadi Google Form itu termasuk ter, termasuk kuis juga yang memang aplikasinya sangat bermanfaat untuk pembelajaran berpusat pada murid. Nah, di sini ada aplikasi Google dalam pembelajaran. Jadi, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk mengajarkan di kelas supaya mereka itu uh, tidak bosan ataupun uh, asyik dalam belajar di kelas. Ada di sini Google Classroom, kemudian ada Google Dokumen, seperti kalau kita membuat RPP membuat soal-soal, kemudian ada Google Slide untuk presentasi di kelas, kemudian ada Google Form yang warna ungu, kemudian warna hijau Google Spreadsheet atau Excel. Oke lanjut ya, apa sih keunggulan dari Google Form itu? Yang pertama itu keunggulannya adalah gratis, yang kedua mudah digunakan. Yang ketiga, fitur-fiturnya yang lengkap. Yang keempat, terintegrasi dengan Google Sheet. Yang kelima, adanya ringkasan. Yang keenam, mudah dibagikan. Dan terakhir, adanya add-on. Nah, di sini, kenapa terintegrasi dengan Google Sheet? Dikarenakan ketika sudah melakukan kuis hasil jawaban murid, hasil skor murid itu akan ditampilkan di Google Sheet atau Excel. Jadi tersusun nama siswa, email mereka, kemudian nilai-nilai atau hasil pencapaian mereka. Jadi karena adanya pencapaian mereka, mereka termotivasi untuk mengulang kembali. Nah, itu pengaturan Google Form juga ada, boleh pengaturannya untuk sekali atau pengaturannya lebih dari sekali. Kemudian mudah dibagikan. Dan ada juga add-on-add-on yang lain yang bisa kita gunakan manfaatnya. Lanjut, kita lihat di sini bagaimana cara membuat Google Formulir. Bapak-bapak uh, bapak dan ibu pastinya sudah pernah melakukan Google Formulir ini untuk membuat soal kepada murid-murid. Pastinya lebih mudah kita menggunakannya dengan Google apa dari Drive ya Google Drive? Kita buka Google Drive kita boleh akun pribadi ataupun akun ID belajar. Nah, di sini lebih bagusnya akun ID belajar kalau kita gunakan karena berhubung dengan uh, aplikasi Classroom. Anak murid biasanya di kelas sudah saya aktifkan semuanya yang ID belajar anak kelas 6-nya supaya mereka mengetahui bagaimana akun ID belajar Nah, di sini Google Formulir kita pilih, kemudian lanjut ke Formulir Kosong. Nah, ini tampilan awalnya, tampilan home-nya, yaitu di sana ada sudut kiri atas, ada formulir tanpa judul. Nah, di situ bisa kita ganti menjadi file kita, kemudian terintegrasi dengan formulir tanpa judul yang di bawahnya itu sebagai judul dari evaluasi atau soal ataupun kuis kita. Kemudian ada fitur-fitur yang lain yang di atas sebelah kanan, kemudian di samping dari pertanyaan. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada judul, kemudian ada fitur add-on, tema, kemudian preview untuk melihat bagaimana soal-soal yang sudah kita ketikan, kemudian kirim. Itu ketika kita sudah membuat soalnya langsung kita kirim. Boleh melalui WA Group, boleh melalui Classroom untuk anak didik kita. Kemudian ada tanda titik tiga. Nah, di situ tanda titik tiga itu ada menu untuk menampilkan add-on. Nanti ada yang mau kita unduh add-onnya supaya menambahkan aplikasi-aplikasi pada Google Form nanti. Kemudian ada akun pribadi, akun ID belajar saya. Lanjut, inilah dia cara membuatnya. Ini adalah tampilan yang tadi, home tadi ya. Ada judul dan deskripsi, kita ketikkan nanti di sana. Kemudian menunya, ada menu tambah, kemudian import soal, kemudian deskripsi dan judul, dan membuat soalnya. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa menu, menu dan ada... <tuh> nah, di sini form Google Form itu, Google Form ini uh, tadi yang saya jelaskan. Bahwasannya Google Form itu terintegrasi dengan spreadsheet. Jadi, ketika anak didik kita sudah melakukan ujian, maka hasilnya diperoleh dengan hasilnya XL, ya bentuknya XL. Nah, juga impor soal bisa dilakukan dengan cara kita nanti mencari. Uh, unduh so, unduh aplikasi lain untuk mengimpor soal dari bentuk dokumen maupun spreadsheet. Nah ini dia tadi ya fitur-fiturnya yang fitur tanda tambah itu artinya menambah soal baru, kemudian ada fitur import soal dan lain, kemudian ada judul dan deskripsi, kemudian ada fitur menambah gambar, menambah video dan menambah bagian apabila kita mau memisah antara identitas dengan soalnya. Nah, inilah dia tadi saya katakan bahwasanya ada add-on yang lain yang bisa kita tambahkan di Google Form supaya menjadi pengawas bagi anak didik kita, supaya nantinya kita melihat apakah mereka jujur menjawabnya dengan satu orang atau dia sendiri dan waktunya juga kita tentukan. Nah, di sini ada sekitar 15 menit saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengunduh 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 untuk upload atau import soal dari Google dokumen ke Google Form. Saya hentikan berbagi di sini. Oke, okay, saya akan tampilkan Google Formulir yang sudah saya ketik. Ya, di sini, seperti yang tadi saya katakan, sudah terlihat. Ya, Bapak Ibu, sudah ya lagi berjalan, Bu. Ya, lagi berjalan. Ya, sudah, Bu. Sudah, sudah, Bu. Ya. Ah, Oke, okay, di sini ah, supaya tidak mengantuk saya kasih panten dulu lah ya. Naik odong-odong beli paku. Yang luar eh. Pak Pak Mamat, Bapak Ibu fokus dong melihat penjelasanku agar mendapatkan manfaat. <laughs> Oke. Okay. Iya nah, Bu. Bu. Fokus ya. Nah di sini saya akan menampilkan di sini tadi ya. Ini kan ada soal. Ini terhubung dengan judul yang ini. Kemudian nama siswa NISN kita pisahkan dengan klik ada tanda sama dengan. Nah, kemudian di sini ada mau saya import soal. Bagaimana cara mengimport soal dari soal yang sudah kita ketik di Google dokumen? Yang pertama kita klik tanda titik tiga di dekat akun. Kemudian ada dapatkan add-on. Oke, masih berjalan ya. Nah, di sana kita ketikkan, nampak ya, kita ketikkan di sana POM Build, Builder. Terlihat Bapak Ibu? Ya, di sini sudah saya install ya. Nah, ini dia tampilan terlihat. untuk POM Builder. Ini adalah aplikasi add-on yang mana nantinya bisa mengimpor soal dari Google Dokumen maupun Google Spreadsheet ke Google Form. Nah, di sini saya kalikan aja. Kemudian kita lihat di sini ada add-on yang di samping dari tema itu paling atas, dekat akun, sejajar dengan akun. Kita klik, kemudian kita cari form burger. Ya, form burger kita klik. Nah, di sini masih belum tampil. Nah, masih ada bantuan. Nah, karena awal-awal seperti itu. Kita refresh sambil dia muncul start. Kita refresh. Oke, okay, kemudian kita tampilkan lagi. Ah ya, ini dia sampai ada jumpa start ya. Nah, kemudian kita klik. Nampak ya startnya di sana. Bu ya izin waktunya 6 oh, menit ya. lagi ya bu. Oh ya. Ya kita klik start. Ini mungkin nanti sampai sini aja saya jelaskan untuk uh, untuk apanya proktornya mungkin nanti kalau ada lain waktu atau kesempatan yang lain atau pertanyaan di lain lain waktu ya sesi lain. Nah di sini Google Dokumen kita klik Google Dokumen. Nah soalnya sudah kita ketik, kemudian soalnya tidak perlu pakai nomor soal. Nomor satu, tidak perlu, cuma dia uh, langsung aja soal. Kemudian, abcd-nya, kemudian memisahnya dengan pakai spasi, satu spasi. Kita pilih soal IPA yang sudah saya ketik. Tunggu prosesnya. Nah, di sini timbul ya, uh, ini semuanya tipenya multiple choice, pilihan ganda. Kemudian langsung kita import sekarang. Kita import sekarang, oke. Okay, berhasil, kita lihat di sini. Ini dia tampilannya. Setelah tampilan seperti ini, langsung aja kita buat. Apa jawabannya? Nah, di sini, jangan lupa kita buat setelannya terlebih dahulu, ya. Sebelum membuat soal, kita klik setelan. Di sini, nanti kita buat jadikan ini sebagai kuis. Langsung aja kita lihat ke pertanyaan di sini. Di sini kan belum ada jawabannya. Kita lihat sini, kita klik kunci jawaban. Masa pubertas adalah tahapan manusia dari remaja menuju. Nah, menuju mana? Menuju dewasa. Nah, kita klik berapa poin? Misalnya 10 atau 5, sesuaikan dengan berapa jumlah soal sehingga total soalnya atas Total nilainya adalah 100. seperti itu karena waktunya sudah sudah habis oh ya ada, bu. Bu. masih ada bu masih bisa bu masih bisa, bu. Oh, masih bisa. 5 lagi, bu. Okay. Silakan, bu kalau begitu saya langsung aja ke apa ya ke auto proctor nah auto proctor gitu juga ya dari titik tiga itu juga kita dapatkan add on kita klik dapatkan add on Kemudian kita ketikkan telusuri aplikasi yang namanya auto proctor atau di sini timer plus proctor. Oke, okay, timer plus proctor. Nah, di sini sudah saya install seperti ini tampilannya. Tampilan untuk timernya, kemudian kita silang Kembali ke add-on paling atas, kita pilih auto proctor. Auto proctor. Ada ya. Timer proctor Google Form. Ini auto proctor. Ini masih bantuan. Seperti tadi, kita refresh sampai dia jumpa setelan dan builder. Kita klik lagi. Auto Master ini belum juga ya ke Auto Proctor lagi masih bantuan seperti itu memang baru-baru kita buka dia lah harus direfresh terlebih dahulu beberapa kali bahkan mau sampai tiga kali kita refresh ya kita lihat ah iya, tidak tak muncul ya refresh lagi sampai dia muncul tanda Setelan di sana kita akan menyetel berapa menit waktu untuk soalnya. Kemudian, ini belum juga. Coba yang lain ya. Ini ada ada auto proctor. Oke, ini dia. Nah di sini ada tiga ya ada setting resul bantuan. Nah pertama kita setting dulu. Nah terlihat settingnya. Nah di setting ini kita buat enable timer, kemudian enable proctoring, resume, kemudian di sini kita lihat maksimum number of attempt berapa kali dia akan um, mencoba soal tersebut. Kemudian timernya kita buat tanggalnya tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini. Kemudian startnya juga kita mulai jam berapa, misalnya pukul lima. Kemudian, add-nya sampai tanggal hari ini juga, sampai jam 23.59 misal, sampai jam 12. Oke, okay, kita update setting. Oke, okay, sukses ya. Kemudian, proktornya, ini kita lihat di sini ada tab switching, artinya apakah dia melihat tab yang lain atau apa menyentuh tab lain atau di sini kita lihat ada kamera harus on cam kemudian mikrofonnya kedengaran nanti suara kebisingannya berapa ting, berapa persen tingkat kebisingannya kemudian foto fotonya apakah dia sendiri ataukah ya sama yang lain kita update Oke, okay. seperti itu. Nanti kemudian kita bagikannya melalui copy link yang ini, ya. Copy link itulah, dia menjadi soalnya, bukan lagi kirim dari Google Form. Nah, begitulah cara-cara membuat uh, evaluasi pembelajaran, ataupun uh, di akhir pembelajaran kita, kita lakukan kuis supaya anak murid kita terpacu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Oke, okay. saya akhiri dengan pantun Pak Sulaiman jualan selasih, selasihnya dibeli oleh Pak Mamat. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Semoga praktik baik saya mendapat manfaat. Dan saya kembalikan kepada moderator, Bu Lydia Peronita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ramadhania ya, Sinaga. Mama saya buru Sinaga, Bu. <laughs> Oke, tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Kirimkan tepuk tangannya, love love nya untuk Ibu yang sudah sangat keren tadi mengaparkan materi. Sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua ya Bapak Ibu, Bu Ika, saya ingin mengundang Bapak Kapten kita, Bapak Sumitropolinus Paulinus, agak uh, ada sedikit yang ingin disampaikan beliau. Kepada Bapak, kami silakan bapak. Halo Bu Lydia, suara saya jelas. Bu. Jelas sekali Pak, wajah Halo, bapak, bapak yang manis juga jelas. Juga. <laughs> Aduh, jadi naik kuping saya. Oke, okay, baik. Uh, mohon maaf baru bisa join bapak ibu, tapi tadi saya nyimak uh, praktik baik dari uh, Ibu Ramadania ya, yang sudah menjelaskan. Yeah. Uh, praktik baiknya terkait akun pembelajaran, keunggatan pembelajaran, uh, pembelajaran digital sangat luar biasa. Uh, mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Semoga kita juga nanti bisa uh, mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing. Ini semuanya pasti dari uh, guru dan tenaga kependidikan ini. ya kan Pak Pangluhutan ya. <laughs> Baik. Uh, sebelumnya, uh, yang terhormat Ibu Kepala Dinas. Uh, yang sudah berkenan hadir, kemudian yang saya hormati tadi ada hadir, ya Pak manaik, Namun, saya tadi uh, kurang fokus di awal karena mendampingi peserta didik. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, kalau semisal tadi di awal uh, saya tinggalkan sebentar, meet namun tetap saya tadi join, uh, Bapak Ibu. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih eh, kepada Pak Pagluhutan sebagai ko kapten Tanjung Balai yang sudah menginisiasi kegiatan ini melalui eh, program Sapa ID dari komunitas Belajar ID Sumatera Utara. Terima kasih banyak Pak yang sudah eh, menyelenggarakan kegiatan kita ini dengan baik dengan persiapan yang cukup matang mencari naga hebat dari kota Tanjung Balai, guru-guru hebat kita yang di sana. Saya mengenal beberapa uh, naga sumbernya. Ada juga peserta pembatik ini, sehingga uh, tidak, tidak uh, apalagi ya uh, naga sumbernya uh, tidak jarang kita lihat, tapi sudah sering tampil begitu. Jadi naga ini semuanya hebat-hebat berbagi tentang pembelajaran uh, digital dengan menggunakan akun belajar. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim uh, komunitas belajar ID yang sudah berkenan dan bekerja keras untuk uh, menyelenggarakan uh, kegiatan program kita ini setiap bulannya. Uh, untuk bulan depan kita belum tahu pastinya dari kota kabupaten mana yang tampil, namun yang saat ini yang tampil adalah dari kota Tanjung Balai. Luar biasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih uh, sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita ini, kegiatan Sapa ID, di mana uh, sedikit saya jelaskan apa itu Sapa ID. Uh, program ini adalah salah satu uh, program komunitas belajar ID yang ini kita uh, memfasilitasi para guru atau juga peserta didik untuk menyampaikan praktik-praktik baiknya. Yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini, Bapak Ibu siap menerima uh, Bapak Ibu untuk sebagai narasumber uh, berbagi praktik baik melalui program SAPA ID. Jadi, kami sangat mengharapkan uh, Bapak Ibu turut berpartisipasi dalam program uh, komunitas ini. Bapak Ibu, uh, kemudian kami dari komunitas belajar ID juga setiap bulan akan men-sharing ataupun memberikan layanan terkait masalah-masalah tentang akun pembelajaran baik itu riset passwordnya apabila Bapak Ibu lupa password dan juga sudah dicoba melalui secara mandiri melalui laman belajar ID dan tidak bisa bisa Bapak Ibu menghubungi kita. Uh, baik melalui co captain ataupun melalui uh, saya pun bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kita akan layani Bapak Ibu apa kesulitan Bapak Ibu kami usahakan untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya Bapak Ibu itu lancar dan bisa mengerjakan uh, aplikasi uh, platform Merdeka mengajarnya ataupun aplikasi-aplikasi lainnya begitu. Uh, di sini Bapak Ibu Uh, saya juga menyampaikan bahwa kemarin kita menerima surat dari sekretaris uh, dirjen GTK menyatakan bahwa uh, ini khusus untuk uh, bapak ibu yang ASN baik itu uh, P3K uh, kami menerima data bahwa aktifasi akun pembelajaran ternyata masih ada yang belum mengaktifasi bapak ibu uh, khususnya di Sumatera Utara itu juga masih banyak. Saya tadi fokus melihat uh, Tanjung Balai, kemudian Kota Medan dan Deli Serdang. Kenapa saya fokus ke tiga ini? Deli Serdang dan Kota Medan itu termasuk uh, daerah yang besar ya di Sumatera Utara. Ternyata uh, ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu, mungkin nanti boleh disampaikan uh, di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ternyata di Deli Serdang itu ada sekitar 390 akun itu belum login di PMM. artinya ekinnya itu belum terdeteksi Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk Kota Medan itu ada sekitar 309 akun dan luar biasa untuk Kota Tanjung Balai Pak Parluhutan ternyata hanya 14 e akun yang belum login di PMM. Nanti mungkin Pak Parluhutan boleh menyampaikan ini melalui Dinas Pendidikan supaya Kota Tanjung Balai nanti 100 sudah login ke PMM. Itu dia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Akun pembelajaran dan juga PMM ini, kenapa itu dibuat pemerintah? Itu hanya untuk mempermudah pekerjaan kita supaya lebih efektif dan efisien. Begitu, Bapak Ibu, kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya generasi, supaya kita bisa mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran yang memerdekakan siswa begitu. Nah, jadi Kurikulum Merdeka ini sangat mendukung kita untuk uh, membawa siswa kita ini menjadi siswa-siswa yang uh, kreatif dan juga inovatif. Makanya uh, Kurikulum Merdeka ini sangat uh, didukung ya to instansi ataupun satuan pendidikan dan juga pemerintah. Jadi, pesan saya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama uh, mewujudkan kurikulum Merdeka ini supaya generasi-generasi kita nantinya bisa menjadi generasi-generasi yang uh, inovatif dan juga kreatif menghadapi uh, dunia ataupun menghadapi perkembangan zaman. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya minta kepada moderator cukup satu menit saja. Mohon maaf, tadi tidak bisa di awal. Uh, bersama bapak ibu ataupun memperkenalkan uh, komunitas belajar ID ini kepada bapak ibu uh, kurang lebih mohon maaf terima kasih saya kembalikan kepada ibu Lydia tidak ada pantun saya bu karena tidak ada saya siapkan <laughs> oke okay. terima kasih ya kembali kasih bapak untung sadar ya pak ya, ya <laughs> bapak bercanda ya bapak terima kasih jadi bapak ibu yang belum ada mana tahu belum aktivasi di sini aku belajar ridingnya melalui PMM atau ada teman-temannya yang belum silakan diingatkan juga terima kasih bapak sekali lagi uh, bapak ibu kita akan masuk ke materi yang kedua bapak Parlutan nanti bantu tolong share screen ininya ya uh, CV-nya kalau nggak bisa nanti tetap saya bacakan juga nggak apa-apa saya untuk menyambut materi yang kedua supaya nggak ngantuk kayak kata Bu Ramadhania tadi saya pantun ya bapak ibu ya kasih pantun maksudnya Nasi ketan ditambah ragi. Jadikan tape buat nostalgia. Cakep. Bapak, Bapak Ibu, materi pertama sudah kita lewati. Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua. Bapak Ibu, materi yang kedua akan dibawakan oleh uh, Ibu yang hebat juga. Beliau bernama Ibu Ika Mahardika, seorang guru di SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Beliau akan membawakan materi pembelajaran edugame. Gimana Pak Perlutan? Apakah bisa di-share screen? Nah, Atau saya bacakan lagi. Halo Pak Perlutan. Oke. Enggak. Belum kelihatan Pak? Sudah, Oke. sudah saya selalu. Tolong dibesarkan Pak. Kecil itu Pak, enggak kelihatan Pak. Di-zoom out Pak atau saya baca dari sini ya hmm, enggak belum kelihatan jelas Pak di sini Pak yang jadi narasumber kita yang ketiga ini adalah guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Tanjung Balai Bapak Ibu beliau merupakan sarjana pendidikan ya terima kasih Pak bahasa Jerman Universitas Negeri Medan uh, pengalaman beliau adalah guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Tanjung Balai, kemudian pembatik level 4 tahun 2023. Kemudian mereka, beliau juga adalah ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia IGBJI Cabang Kota Tanjung Balai, keren sekali ya, Bu. Kemudian Daber juga, aduh keren ya. Daber berita online di kanal YouTube TV Buruh Indonesia. Prestasinya yaitu penerima beasiswa program short course dari aduh saya nggak pandai baca yang ini gute apa gute gitulah ya kan bu gute guti guti ya oke okay. guti institute indonesia di hamburg jerman kemudian 30 besar sahabat teknologi sumatera utara tahun 2023 sama dong iya sama dong kompetensinya atau kemampuannya beliau sangat jago nih editing video kemudian konten kreator terima endorsement juga ini sepertinya ibu ini Double dan juga mendesain media pembelajaran edugame dari Canva. Itu sudah ada kontak beliau, jika Bapak-Ibu ingin berkenalan lebih lanjut, silakan, ya kan, nanti juga bisa dihubungi Pak Perlutan. Oke, Bapak-Ibu, uh, untuk sesi ini kami langsung perserahkan kepada Ibu Ika Mardika. Oke, terima kasih Ibu Lydia atas uh, perkenalannya yang luar biasa. Uh, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu, jelas. Oke, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parluhutan si Hombling ya, Ko Kapten Belajar ID Kota Tanjung Balai. Hari Sabtu kemarin beliau telepon mau nggak bu join webinar sama Sapa ID? Oke, saya oke kan. Nah saya juga punya pantun sama seperti Bu Lydia dan narasumber yang lainnya ya. Dua tiga kucing berlarian, kucing berlari sampai ke Maumere. Semoga masih semangat Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat sore. Oke, okay, um, hari ini saya ingin membagikan sharing uh, praktik baik saya yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu membuat edu games dari Canva. Langsung saja, saya share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Masih jalan, Bu? Belum. Ya. Oh ya, lagi jalan, Bu, lagi jalan. Ya, Bu, ya, sudah. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, judul praktik baik saya itu adalah pragma pembelajaran interaktif dengan edugames pada aplikasi Canva for Education. Nah, pertanyaannya, mengapa guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif? Jadi guru itu sebagai role play di dalam kelas yang memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Jadi ada kalanya kadang suasana kelas itu membutuhkan metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kondisi siswa di lingkungan kelas. Nah, salah satu metodenya adalah membuat pembelajaran yang interaktif. Tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu, media digital sekarang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi ketika pandemi COVID-19 Mau tidak mau, role mode pembelajaran kita berpindah dari yang konvensional, yang biasa saja, yang monoton, tiba-tiba berpindah kiblat ke serba digital. Serba eh, menggunakan teknologi. Jadi, mau tidak mau, gurunya juga harus ikut beradaptasi ke hal tersebut, ke perubahan tersebut. Nah, Kenapa saya mengangkat praktik baik ini e, untuk saya laksanakan di kelas saya? Karena saya memiliki permasalahan pada umumnya, seluruh guru juga mengalami permasalahan ini. Anak-anak yang lebih asik dengan gawainya, main game, mengantuk di kelas, tidak mempunyai semangat, jadi perlu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, untuk sekarang siswa SMA, ya, khususnya saya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita uh, elakkan lagi ya Bapak Ibu. Mereka memang akan sangat bergantung kepada gawainya. Apakah mereka main game, apakah mereka scrolling media sosial, dan lain sebagainya. Bagi mereka adalah handphone itu uh, sudah kebutuhan sehari-hari. Mereka memegang handphone sealamiah mereka bernapas sehari-hari. Jadi tidak bisa dilepaskan dari mereka. Nah, sebut harus kita ikut. Kita harus masuk ke dunia mereka, ya, dengan cara menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada mereka, yang interaktif, dan juga berbasis digital seperti yang mereka senangi. Nah, ketika uh, pembelajaran yang diinginkan itu menyenangkan, ya, <tuh>. maka kita butuh yang namanya pembelajaran yang interaktif, yang berpusat kepada siswa. Salah satu cara <tuh>. yang saya temukan sangat populer dan sangat digandrungi para pelajar adalah dengan menggunakan game edukatif di platform Canva for Education. Nah, sebelum saya lanjut, nih saya mau tahu ya Bapak Ibu, saya punya nanti untuk Bapak Ibu, nanti bisa dijawab dari chat. Uh, ini jembit kita ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun Canva? Bisa di langsung diketikkan di chat ya Bapak Ibu. Oke, okay, sudah ada yang belum? Oke, okay, kebanyakan sudah ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Ya, dan Bu, itu memang sudah ya. asing lagi ya bagi para guru, -guru ya. Oke, okay, ada juga yang belum sih. Oke, okay, kita ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu. Ya, Ups, sorry. Nah, konten apa saja yang pernah Bapak Ibu desain di Canva? Oke, okay, ada yang buat poster, ada yang buat PowerPoint. Oke, okay, sejauh ini yang buat PowerPoint. Uh, oke okay, ada juga yang buat aksi nyata ya. Saya juga pakai Canva untuk buat aksi nyata. Ada juga media pembelajaran. Oke, okay. oke. Okay. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba membuat game edukasi di kan Oke, rata-rata jawabannya belum ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Kita hari ini, mungkin dengan saya menjabarkan praktik baik saya pada hari ini, Bapak Ibu bisa tergugah hatinya suatu saat atau setelah webinar ini mencoba ingin merakit, eh merakit, apa ya namanya ya, mendesain sebuah edu games di Canva. Nah, sekilas tentang Canva for Education adalah Platform desain grafis yang dapat digunakan oleh pendidik dan siswa untuk membuat berbagai jenis desain termasuk poster, presentasi, dan game edukatif. Dengan Canva for Education, pembuatan game edukatif menjadi lebih mudah dan efektif. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menggunakan Canva? Pastinya ada ke dari aplikasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah gratis untuk semua template, icon, audio, dan sebagainya jika menggunakan akun belajar.id. Nah, ini seperti yang dikatakan Bapak Sumitro tadi ya Bapak-Ibu, untuk mengoptimalisasikan meng -op, meng akun belajar.id, Bapak-Ibu bisa masuk akun Canva dengan akun belajar ini. Semuanya gratis. Dan segala penyakit ya kami layak mengejarin anak-anak di Halo Bu Ika. Kayaknya terlempar Lempar, ya? Terlempar, terlempar ya beliau ya? Iya. Oh iya. Gimana Pak perlutan? Aduh ini udah penuh pula kita ini. Gimana atau kita nunggu Bu Ika kita Bapak hubungi Bu Ika kita lanjut ke materi yang selanjutnya dulu atau gimana? Karena ini udah 250, mungkin agak susah juga ini beliau masuk nih. Bu 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 Afifa sudah di sini, monitor? Sudah, Bu. Sudah ya. Bapak Ibu, kita sambil nunggu Pak Parlutan coba hubungi kembali ya, Pak ya. Bu ika ya. Ya. Dan sambil nunggu Bu, uh, Pak Bu Bu Ika masuk lagi join dengan kita, kita langsung ke Bu Ibu Afifa mungkin ya. Sebelum Bu Afifa juga saya mau kasih pantun mana tahu Bapak Ibu udah ngantuk ya kan. Beli ubi tumbuk dibuat getuk dimakan bersama teman dan saudara. Bapak Ibu saya harap jangan ada yang mengantuk. Siapkan diri untuk materi yang ketiga. Ya, buah Viva ini adalah seorang guru SbK di SMP Negeri 11 Kota Tanjung Balai. Kemudian, uh, sebentar ya, saya baca dulu uh, profilnya beliau. Kemudian beliau juga adalah Edwin. seorang iya Bu iya Pak. Share, Bu. Oh iya Pak, iya silakan Pak. Sambil saya saya izin silakan di-share Pak. Saya ulang ya Bu Afifa Dwi. Nama lengkapnya adalah Afifa Dwi Wiranti S.Pd. Saya menunggu Pak, Pak kan share ya. Share, ya. Um, uh, beliau merupakan guru SBK di SMP Negeri 11 Kota Tanjung Balai. Kemudian pendidikannya adalah Sarjana Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Medan. Pengalamannya adalah guru seni di SMP Negeri 11 Tanjung Balai, pembatik level 3, pendidikan tersertifikasi Google level 1, kemudian Google Master Trainer level 2, prestasinya yaitu ini belum nampak ya Pak Parlutan ya, share screennya tapi tetap saya baca nggak apa-apa ya Pak Parlutan ya. Sambil kita mengisi waktu. Iya Bu, belum nampak Bu. masih diusahakan Bu sama Pak Parlutan. Silakan Pak Parlutan mungkin juga kendala jaringan. Karena tempat saya juga ini hujan deras dari tadi jadi mungkin kendala jaringan juga Bapak Ibu. Prestasinya Bu Afifa adalah juara satu lomba mendesain ikon kata icon kota Tanjung Balai tahun 2021, Wih, keren sekali ya Bu ya. Kemudian juara dua Lomba Kaligrafi Kontemporer MTQ tingkat kota Tanjung Balai tahun 2023. Kemudian juara dua Lomba Video Pembelajaran Inovatif berbasis kanva dalam memperingati Hari Guru Nasional tingkat kota Tanjung Balai tahun 2023, keren sekali. Uh, kemampuannya beliau juga sangat mampu atau sangat ahli, dalam menggunakan Google Workspace for Education. Beliau juga suka fotografi, mendesain Photoshop dan Corel Draw dan melukis juga konten kreator. Sepertinya belum juga. Oh, Bu Ika sudah muncul. Bu Ika, kita kasih kesempatan dulu sama Bu Afifa. Gimana? Gimana, Bu? Halo, Bu Ika. Ya, Bu. Saya tenang, Ya, kita lanjut Bu Ika dulu. papar Lutan atau gimana? Bu Ika dulu lah, ya. Karena tadi sudah sudah setengah disampaikan, ya. Bu Ika bisa share screen. Bu Ika, halo Bu Ika. Gimana? Kok, suaranya kok... Iya, suaranya kayak... ya. gitu suaranya, Bu lagi Gimana? Gimana? Cek, cek, Kok cek, 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 Halo Bu Ika. Halo Bu Ika. Mas masih terjelas. Jelas tapi di, tapi di seperti apa, dipercepat bu? beberapa di. kali begitu. Hmm. <guluh> iya. Atau gini aja Bu Ika. Pakai. Ke... Hmm. Silakan Pak. Pakai dua device ya. Halo. Enggak kok Pak. Ah ini baru jelas. Satu lagi udah saya keluar. Nah kan? ini udah jelas ya, udah jelas ya. Oh iya. Oke. Okay. Sudah jelas. Sudah sudah. Lanjut Bu. Iya cuaca buruk sekali di sini. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi saya saya ulang ini. Ya jadi kita lanjut ke Bu Ika aja Pak. Iya lanjut Bu Ika aja dulu. Enggak uh, usah diulang Bu. Maksudnya diteruskin aja Bu dari yang materi tadi ya Bu ya. Iya. Slide. Halo, Buka. slide yang mana ya? Ada Bapak Ibu ingat nggak slide yang mana ya? Slide kelima ya mungkin. Slide kelima ya? Ya ya, ya Bu, hmm. ya ya. Silakan ya Bu Ika ya, okay. tadi karena kami sudah sempat memperkenalkan Bu Afifa. Bu Afifa mohon ditunggu dulu okay. ya Ibu. Ibu. Oke, okay, sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Bisa dilihat? Sudah, sudah Bu. Bapak Ibu sudah bisa dilihat? Iya, ini tadi sampai kelebihan Bu. Iya sampai sini tadi sudah selesai kelebihan sampai sini ya iya bu oh iya oke okay. nah jadi kelebihan dari Canva itu tadi adalah yang pertama itu gratis untuk semua template, icon, audio dan sebagainya jika hanya menggunakan akun belajar.id jadi seperti dikatakan Pak Sumitro tadi ya marilah kita optimalisasikan akun belajar.id kita supaya kita bisa menikmati seluruh hal-hal <tuh> yang gratis di Canva tersebut. Yang kedua adalah pemilihan tema yang sangat beragam untuk ribuan template dengan warna yang menarik dan eye sketching. Kemudian fleksibel dan bisa digunakan kapan dan di mana saja. Karena menyediakan penyimpanan di awan sehingga proyek dan pekerjaan tidak mudah hilang. Dan yang terakhir adalah pilihan pengunduhan yang beragam mulai dari bentuk video, PDF, PowerPoint, dan juga JPG. Nah, jadi ini adalah beberapa dokumentasi bagaimana saya menerapkan game edukasi tadi di kelas bahasa Jerman saya dan mereka sangat antusias bahkan kadang sambil berbondong-bondong ke depan ingin langsung menjawab ya walaupun mereka pakai gawai sendiri mengerjakan gamenya di handphone mereka mereka juga ingin mencoba maju ke depan menjawab langsung biasanya ini untuk anak-anak kinestetik ya yang suka maju 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 ke depan nah dan ini juga dokumentasi saya konteksnya menggunakan edukasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sedikit bertanya-tanya apalagi saya lihat tadi di chat ada yang bahkan sama sekali tidak punya akun Canva atau belum pernah membuat atau mendesain game edukatif di Canva. Uh, mungkin akan saya kasih beberapa langkahnya, tapi tidak sampai ke praktek ya Bapak-Ibu. Kalaupun nanti ingin praktek, saya bersedia Bapak Ibu bisa kontak saya dari kontak saya tadi itu untuk belajar bersama saya. Saya akan meluangkan waktu ya Bapak Ibu jika ingin. Nah yang pertama itulah adalah membuat akun Canva for Education itu pasti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya akun terlebih dahulu. Nah tampilannya seperti ini nanti. Jadi saya sarankan pakailah akun belajar.id. Nah ini adalah akun belajar.id saya. nah yang kedua adalah memilih template-nya nah jadi ada beberapa cara untuk memilih template di Canva ya bapak ibu ada bisa di semua template oh. ada cari template atau bisa dimulai dari membuat desain jadi di sini ada ribuan template yang bapak ibu bisa gunakan bapak sesuai bapak ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran materi pembelajaran bapak ibu nah yang ketiga adalah um, Menyesuaikan desain, desain, tadi. desain tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menambahkan desain, desainnya ada uh, di sini seperti ini, di sebelah kanannya, kemudian bisa menambahkan elemen, elemen itu isinya apa saja, ada video, ada foto, ada grafis, ada audio, uh, dan juga beberapa bentuk frame yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencantikkan atau membuat tampilan uh, Canva Bapak Ibu menjadi lebih menarik. Nah, itu adalah menambahkan konten, ya Bapak Ibu. Jadi, eh, saya sarankan di Canva itu tidak hanya sekedar membuat game saja, tapi kita juga harus buat apa tujuan pembelajarannya, kita masukkan materinya. Eh, kalau bisa kita masukkan video pembelajaran juga boleh atau ice breaking juga boleh. Eh, semua di Canva serba bisa ya Bapak Ibu. Kita tinggal mengkreasikan, tinggal tergantung pada tingkat kreativitas bapak ibu, bagaimana mendesain uh, game tersebut. Nah, yang kelima itu adalah mengatur gameplay. Nah, ini tampilan gameplay yang saya buat, ya, bapak ibu. Jadi, mungkin di tampilan gameplay ini, bapak ibu bisa membuat kategori gamenya itu apa saja. Uh, game yang saya buat ada tiga levelnya, level satu itu level yang uh, mudah, level dua itu sedang, itu dan, sedang level dan level yang... tiga yang susah. Ya, kemudian ya, juga juga diatur. Diatur, eh, eh. apa namanya? Apa namanya? petunjuknya. Nah, nah, kita juga, kita kita juga, juga bisa menambahkan berapa bobot dari setiap soal yang telah kita buat di setiap levelnya. diantara uh, di antara kelebihan Canva yang sudah saya sebutkan tadi, Kelemahannya cuma satu Bapak Ibu, kalau menurut saya. Tidak ada penskoran yang bisa kita buat langsung sehingga kita perlu me, apa ya? mendesainnya sendiri, kita membuatnya sendiri, tidak seperti uh, Google Form yang telah dijelaskan oleh Ibu Rahmadania tadi. Jadi kita harus buat satu soal bobotnya 10, benar semua total skornya 100. Tidak ada otomatis ketika si anak mengklik jawabannya benar, nilainya nampak 100. Tidak tidak bisa seperti itu. Saya rasa hanya itu saja kelemahan dari uh, Canva Core Education ini. Nah, mungkin Bapak-Ibu ingin sedikit melihat tampilan bagaimana uh, tampilan game edukasi yang telah saya buat. Ini tampilan depannya, ini tampilan menu. Uh, menurut saya tampilan menu ini wajib di setiap game edukasi untuk petunjuk kemana arah siswa mau melangkah. Ada identitas, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada ice breaking, ada gamenya juga. Kita langsung saja ke gamesnya ya, Bapak Ibu. Nah ini. Ketika sang anak sudah bisa lanjut ke gamesnya atau ke kuisnya, dia bisa pilih let's go atau kalau dia masih bingung dia kembali ke home untuk menyelesaikan kembali materi-materi materi yang belum dipahaminya. Nah ini ada seperti yang saya tunjukkan tadi, level 1, level 2, level 3. Level 1 itu multiple choice, level 2 itu richtig or false kalau bahasa Indonesia itu benar atau salah. Dan level 3 itu was-was to mencocokkan. Ini level 1, langsung play. Nah, nah. Untuk, untuk, untuk jawaban benar, reaksi kita seperti apa, dan satu slide untuk e, jawaban yang salah, seperti apa pula reaksinya. Nah, misalnya saya jawab itu adalah A. Nah, maka akan muncul seperti ini slide baru, jawaban Anda benar atau misalnya jawabannya misalnya itu salah ya bapak ibu nah jadi juga ada reaksi untuk salah seperti itu rasa-rasa seperti itu. Rasa aja yang, yang saya saya beri pada hari ini bapak ibu mohon maaf atas uh, Kesalahan teknis yang saya lakukan, ya Bapak Ibu, karena jaringan di sini juga memang sangat-sangat jelek, hujan deras tadi. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum. Selamat sore, ya Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Ika. Bapak Ibu, terima, semuanya nggak ada. Terima enggak kasih, deh. Bu Ika. Uh, kasih, kasih ya, plus ya untuk Bu Ika, yuk kasih love-love-nya boleh, tepuk tangannya boleh. Iya, ya, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu daftar Ibu. hadirnya. Iya Bapak Ibu daftar hadir sabar. Tadi saya di awal juga sudah menyampaikan ya Bapak Ibu. Daftar hadir akan diberikan pada saat sesi tanya jawab. Kalau tadi Bapak Ibu mengikuti dari awal pasti sudah sangat jelas tadi ya. Daftar hadir akan diberikan pada sesi tanya jawab. Tunggu saja Bapak Ibu ya karena kita belum selesai sampai ketiga pemateri. Oke Bapak Ibu selanjutnya kita masuk ke saya coba saya screen ya Pak Pahlutan ya tadi saya coba mana tahu bisa ke ya, materi ketika, ketiga bisa, tadi bisa, bisa. sudah saya spil oh bisa Bapak bisa 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 Bu okay. iya silakan Pak nah, saya ulang pantun lagi lah ya Bapak Ibu ya biar jangan ngantuk walaupun pantunnya diulang-ulang ya kan beli ubi untuk dibuat getuk dimakan Maka. bersama teman dan saudara Bapak ya, Ibu, enggak. ini udah jam tengah lima. Saya harap belum oh. ada yang mengantuk. <laughs> Siapkan diri untuk materi yang ketiga, iya. Ya, silakan, Pak, saya screen tadi. Ada yang minta saya screen pengen kenalan, tuh, Pak, sama Bu Afifah. Sudah, Pak, sudah, keli, sudah kelihatan, Bu. Iya, lagi jalan, Pak. Belum, oh. oke, okay. Bapak sudah. Ibu. Tadi sudah, iya, sudah. Saya sampaikan ini. Narasumber kita yang ketiga bernama Ibu Afifah Dewi Arianti. Pendidikannya uh. adalah... Susu. Bapak Ibu mohon yang tidak dibenarkan untuk berbicara mohon di tidak mengaktifkan mikrofon ya Bapak Ibu terima kasih oke saya lanjut pendidikan beliau adalah Sarjana Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Medan pengalamannya yaitu guru seni guru seni di SMP Negeri 11 Tanjung Balai Kemudian beliau juga merupakan, uh, pernah mengikuti pembatik sampai level 3. Kemudian beliau juga menjadi pendidik tersertifikasi Google level 1 dan Google Master Trainer level 2. Mohon agak digeser lagi Pak, ya terima kasih. Prestasinya yaitu juara satu lomba mendesain ikon kota Tanjung Balai tahun 2021. Juara dua lomba kaligrafi kontemporer MTQ tingkat kota Tanjung Balai. Tahun 2023, keren sekali, Bu. Ini ya, kemudian juara dua lomba video pembelajaran inovatif berbasis tanpa dalam memperingati Hari Guru Nasional tingkat Kota Tanjung Balai tahun 2023. Uh, kemampuan beliau menggunakan Google Workspace for Education. Beliau juga ahli di bidang fotografi, mendesain Photoshop, dan Corel Draw, dan juga menukis serta konten kreator. Jika Bapak Ibu ingin berkenalan lebih lanjut, itu beliau sudah ada kontaknya, ada Facebooknya, ada juga emailnya. Silakan nanti juga boleh berkenalan lebih lanjut. Oke, okay. iya keren sekali Nana semuanya benar Pak Iqbal. Oke, okay. untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bu Afifa untuk menyampaikan materi yang berjudul Media Pembelajaran Interaktif dengan Canva. Silakan Ibu. Oke, okay, terima kasih kepada Bu Lydia. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore Bu Apipa. Baik, saya Afifa Dwi Wiranti. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dalam setahun belakangan ini, yaitu membuat media pembelajaran interaktif menggunakan kanvas. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Masih Belum, proses Bu. Eh, iya, iya. iya, iya sedang jalan Bu. Sudah, sudah. sudah. sudah bu. Baik Bapak Ibu. Di slide sokan aja Bu Apipa. Ya. Di slide sokan aja. Sudah, sudah Pak. Oh sudah. Coba. Mungkin masih lagi loading ya. Oh. Sudah, Pak. Belum nampak ya? Belum, sudah. Bu, sudah, sudah. Sudah kelihatan. Sudah oke. Okay. Nah, pada kesempatan ini yang saya sampaikan itu tidak jauh berbeda, yang sama dengan yang disampaikan oleh Bu Ika. Masih tentang kansa, tapi sini bedanya, saya berfokus pada pembuatan modul atau bahan ajar sebagai sumber belajar. Ya, kenapa saya di sini? Mengapa media pembelajaran? yaitu media pembelajaran merupakan salah satu perangkat yang dibutuhkan oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Media pembelajaran saat ini lebih mengedepankan teknologi dan komunikasi sebagai landasan dasar dalam mengimplementasikannya di dalam dunia pendidikan. Nah, ada pun permasalahan yang saya temukan di sekolah sehingga saya melakukan praktik baik ini adalah yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik. Ya, terutama teori. Saya kan seguru seni, Anak itu lebih senang ke praktek dibandingkan dengan pelajaran teori. Kemudian, kedua adalah media pembelajaran yang kurang menarik. Monotor. Bu Afifa, mohon maaf, itu ada yang bilang suara ibu nggak kedengeran. Sepertinya sinyal atau gimana ya bu? Ibu kan? Iya. Uh, Kecil bu. kali katanya suaranya bu. Okay. mohon ya. Oke, okay, ini dengar bu. Iya, iya bu. Iya, Oke. Okay. Lanjut ya bu. Uh, masalah yang saya temukan kedua, media pembelajaran yang kurang menarik. Yang ketiga, sumber belajar, pembelajaran pada umumnya masih menggunakan buku cetak ataupun e-book. Dan banyaknya mungkin karena ini kurikulum merdeka masih baru, murid nggak punya buku pegangan atau hanya sekedar fotokopi yang diberikan guru. Oleh karena itu, saya berinisiatif melakukan praktik baik yaitu membuat media pembelajaran interaktif menggunakan kanva dalam bentuk modul ajar. Perlu dipahami, ya, Bapak Ibu. Modul ajar ini bukan RPP, ya. Modul ajar ini seperti bahan ajar buku, ya, buku pegangan gitu. Nah, kenapa saya menggunakan Canva? Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, di sini Canva adalah sebagai media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam memvisualisasikan materi yang diajarkan. Canva ini lagi booming, mudah. Nah, ini pun kelebihannya yang saya rangkum. Canva memiliki beragam desain yang menarik. Canva mampu meningkatkan kreativitas guru dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur yang telah disediakan terutama jika kita menggunakan Canva for Education. Banyak elemen, template yang gratis, yang, yang ber, seharusnya berbayar tapi kita bisa memanfaatkannya secara gratis. Yang ketiga, menghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis. Yang terakhir, dalam mendesain kita tidak harus memakai laptop tetapi dapat dilakukan melalui gawai mungkin ada kekurangannya yang belum disampaikan sama Bu Ika tadi kanva ini harus menggunakan data ya kita harus terkoneksi dengan internet itu saja nah apa aksi yang saya lakukan dalam melakukan praktik baik yang pertama saya menentukan materi ajar materi ajar apa nih yang akan saya buat dalam bentuk praktik baik ini kemudian yang kedua saya mulai mendesain media pembelajarannya yang terakhir, aksi yang saya lakukan adalah membagikan ke peserta didik, membagikan media yang telah saya buat tadi kepada ke peserta didik. Masuk ke aksi pertama yang saya lakukan dalam praktik bayi ini adalah, yaitu saya menentukan materi. Yang pertama, kalau siapapun guru pasti kita harus tahu tujuan dari pembelajaran. Di sini mencakup menca, tiga aspek, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin diperoleh oleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian ada materi ajarnya, mungkin ada penjelasan materinya, contoh-contoh ataupun langkahnya. Selanjutnya saya mulai mendesain media pembelajaran. Ini adalah media pembelajaran yang saya gunakan. Ini uh, praktik yang saya lakukan ketika pembatik level 3 Tapi sayangnya saya nggak lanjut ke level 4 seperti Bu Ika. Nah, baik, uh, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang modul yang saya buat ini. Saya izin dulu ya, stop sharingnya ini. Okay. nampak Bapak Ibu tangguh kelihatan. Oke okay, inilah uh, modul ajar yang saya buat sebagai pengganti uh, bukan pengganti ya, pen, uh, pendamping tambahan dari buku paket kita tahu Bapak Ibu kalau modul ajar seperti ini anak-anak dapat mengaksesnya kapanpun dimanapun nah seperti yang kita ketahui, kalau Canva ini sangat membantu guru-guru, kunci dalam membuat media pembelajaran interaktif dari Canva ini adalah tautan. Jadi, ketika membuat uh, modul ini, kita harus menyiapkan beberapa slide seperti ini, ya, Bapak. Ini untuk cover, mendesain pola geometris, klik untuk belajar. Di sini akan ditautkan langsung ke menu, ya. Ini menu dalam media pembelajaran saya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada materi pembelajaran, ada juga uji kompetensi serta sumber referensi. Ya, kalau kita klik tujuan pembelajaran, kita akan langsung dialihkan ke tujuan dari pembelajaran materi yang saya sampaikan yang ingin dipelajari peserta didik. Kemudian kita akan kembali lagi. di sini saya buat materi pembelajaran, materi uji kompetensi, sumber referensi di sini ada pengertian dan ada langkah mendesain serta penerapan polanya. Jika kita klik pengertian, maka kita dialihkan ke slide pengertian tentang pola geometris. Kembali kembali lagi, ketika kita klik karakteristik akan ditautkan ke karakteristik dari pola geometris. Selanjutnya begitu. Kemudian ini langkah mendesain. Jadi ini semua materi saya buat sub-sub judulnya. Selanjutnya dari modul ajar yang saya buat ini ada uji kompetensi yang saya buat. Uji kompetensi ini ada tiga jenis yang saya buat. Kuis. Anak-anak sila tinggal mengklik-klik untuk mengerjakan kuis. Ini saya sudah baca semua materi, siap untuk mengerjakan evaluasi maka anak-anak silahkan mengerjakan kuis pertama. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh kuisnya. Berikut ini yang termasuk contoh pola geometris adalah ketika anak-anak menjawab benar ini, maka akan langsung jawabannya seperti ini, benar. Nah, kalau anak-anak salah jawabnya, misalnya ini saya klik ini, maka salah. Anak-anak dapat mengulang kembali. Oke, okay. nah kemudian ada uji pengetahuan. Nah, di sini kita selain menggunakan kanvas, saya juga mengintegrasikan ke modul ini dengan Google Form. Seperti ini penampilannya. Jadi ketika anak-anak klik untuk mengerjakan evaluasi, maka akan menampilkan Google Formnya seperti ini. Anak-anak akan masuk ke Google Form dengan soal ya seperti ini, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika uji keterampilan, ketika klik kita klik keterampilan, kita akan langsung masuk ke terintegrasi dengan Google Drive ya ini file PDF-nya saya. Di sini akan ter terlihat jelas lembar kerja keterampilan ada. Capaian pembelajaran instruksinya contoh, bahkan video yang dapat anak-anak aksen sebagai pedoman. Oke, selanjutnya saya juga ada menampilkan sumber referensi dan yang lainnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya memilih media pembelajaran? Karena kita tahu Bapak Ibu, pembelajaran anak-anak sekarang itu berbeda dengan... Anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita zaman dahulu, kita harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif, yang menarik agar meningkatkan motivasi dan minat anak-anak tersebut. Nah, setelah saya membuat desainnya ini, Bapak Ibu, hmm, saya stop share dulu ya, udah ya? Sudah Bu, sudah. Sudah. Ini saya, sudah. saya, sudah, saya sudah, kembali sudah. ke PowerPoint lagi ya, bentar. Oke. Buat pipa. Oke ya Pak. Nah. gua kalau ibu enggak pakai mikrofon gimana? Karena dobling dia berdengung. Kalau Pak? itu jelas jelas. Oke, oke. oke. Selanjutnya setelah saya oh, mandi, Kecil ya? Ayo. Kecil suaranya Pak? Kecil ya? Iya. Enggak dengar? Tapi berdengung. Hmm. Oke dengar Pak. Ya, ya, jelas. Ya, jelas. Ya. Ah. Baik. Nah, muncul lagi, Setelah saya selesai membuat desain tadi, kemudian saya membagikan link tadi kepada peserta didik. Nah, peserta didik dapat mengakses link yang telah diberikan guru menggunakan gadget masing-masing. Nah, guru kemudian menentukan, saya menentukan deadline pengerjaan tugas tertulis evaluasinya dan juga praktiknya. Selanjutnya, apa sih uh, refleksi dan hasil dan dampak dari yang saya lakukan praktik baik ini di sekolah. Dampak yang saya laku, saya dapatkan adalah pembelajaran menjadi lebih inovatif dan menyenangkan sehingga memberikan dampak positif pada hasil pembelajaran peserta didik. Hasilnya, hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa pembelajaran ini memiliki hasil yang efektif. Nilai-nilai untuk teori uh, ada perbedaan ya yang mungkin sebelumnya untuk tingkat ke ketuntasan itu 50% setelah saya menggunakan media pembelajaran ini alhamdulillah mencapai 90% lebih karena karena media pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan juga tingkat pemahaman belajar siswa dalam pembelajaran seni rupa materi mendesain. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya buat model potret? Karena ya Bapak Ibu anak-anak kan pasti maksudnya menggunakan handphone. Jadi saya sesuaikan. Jadi kalau kalau karena saya mikir gini, kalau saya buat dia landscape anak-anak pasti uh, Jarang tuh yang menggunakan laptop, apalagi di sekolah saya. Peserta didiknya um, bisa di um, persat, hanya satu dua orang yang mempunyai laptop, makanya saya buat desainnya menggunakan ukuran potret. Kemudian, bapak ibu yang perlu diperhatikan, ketika membuat desain ini, kunci dalam membuat desain yang menarik adalah pemilihan kombinasi warna, gambar dan tulisan. Saya masih ingat dalam pelajaran desain grafis ketika saya kuliah, gunakan maksimal dua jenis font. Karena sering gini, orang kita bisa membuat desain di kanvas, tapi belum tentu semua orang bisa membuat desain yang menarik. Itu kuncinya Bapak Ibu, jangan menggunakan banyak jenis font. Pilihlah dua jenis font itu maksimal, ya, sehingga hasil desain kita ada selaras dan menyatu. Jadi desain yang kita buat itu terlihat sangat menarik dan e, menarik dan pokoknya anak-anak pun jadi semangat belajarnya. Nah, seperti ini, jadi praktik yang saya lakukan membuat modul itu sebagai pendamping, uh, sebagai sumber belajar tambahan kepada peserta didik. Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Mungkin Bapak Ibu juga yang lainnya bisa membuat mencoba membuat uh, untuk menggunakan kanva tadi membuat media pembelajaran. Selain bisa buat eduk game seperti yang dikatakan Bu Ika, kanva bisa digunakan sebagai untuk sebagai modul ajar ini dan yang lainnya. Mungkin sekian saja uh, apa presentasi dari saya. Saya juga boleh ngasih pantunkan Bu Lydia. Boleh kali, Bu. <laughs> beli, beli, kait buat kebaya, kebaya merah, hadiah mertua. Cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Viva, materinya oh, keren ya Bu. Dari Canva ke Google Form, ke Google Drive juga. Terima kasih Bu. Oke, Bapak-Ibu, kita sampai ke sesi tanya-jawab ya, Bapak-Ibu. Uh, Bapak-Ibu, uh, kokak kapten penyelenggara, boleh dibagikan juga sambil dibagikan uh, link presensinya ya. Boleh dibagikan. Bapak-Ibu, tolong jangan bagikan link presensinya kepada teman-temannya yang lain jika memang mereka tidak mengikuti kegiatan webinar Sapa ID ke-12 kita kali ini lagi mohon tidak di-share kepada rekan-rekan kita yang memang tidak mengikuti kegiatan Sapa ID kita kali ini. Kasih, ya, Bapak-Ibu. Ya, sabar, Bu. Nanti akan dibagikan oleh teman-teman di kolom chat. Tunggu saja ya, Bapak-Ibu, ya. Dan akan dibagikan juga di kolom chat yang ada di YouTube. Oke, Bapak-Ibu. Bu Selastri, mohon di-unmute dulu. Nanti saya berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu, ini saya dari uh, untuk sesi pertama kita beri kesempatan tiga orang. Uh, ini dari tadi saya nggak tahu apakah memang ini memang dari tadi pengen bertanya takut untuk sehingga dari tadi di sesi kedua saya lihat udah Bu Amit kalau mohon maaf Bapak atau Ibu Amit Teti Trino ini sudah mengangkat tangan Trino Ati Halawa kemudian uh, Ibu, Ibu atau Bapak Rukun Barus dan Bapak atau Ibu Cornelia Ati. Oleh karena itu, nggak apa-apa saya kasih kesempatan untuk yang pertama jika memang ingin bertanya kepada Ibu atau Ibu mungkin ya, Ameteti Trinoati Halawa. Silakan Ibu pertanyaannya, jelas padat singkat ya Ibu. Silakan Ibu. Oke, sepertinya nggak ada ya. Halo Ibu. Oke, Enggak ada ya, Bu ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu atau Bapak Rukun Bu. Oh, Ibu ini ya. Ibu Rukun Baru Barus apakah ada yang ditanyakan, Bu? Ya, belum ada, Bu. Oh, kalau gitu, tadi soalnya Ibu raise hand gitu. Mohon Pak Pak Parutan kita ulang sekali lagi tolong diturunkan dulu tangannya semua Pak Parutan ini supaya siap, kita tahu siap. siapa yang memang benar-benar mau tunjuk tangan karena tadi saya pikir Oke. Okay saya ulang ya Bapak Ibu ya. Siapa yang ingin bertanya untuk sesi pertama boleh secara langsung? Itu sudah Bu. Itu yang mana Pak? Di tempat saya belum nampaknya, Pak. Di kolom chat ada itu, Bu, yang bertanya. Iya, maksud saya yang yang kita mana tahu ada yang ingin langsung, Bu, gitu. Ada Bapak Ibu yang ingin langsung disampaikan, saya kasih waktu kesempatan. Sepertinya malu-malu, Bu, ya kalau langsung ya. Oke, kalau gitu saya bacakan di kolom chat aja lah ya, Bapak Ibu ya. Oke, di kolom chat itu pertanyaannya. Dari Bu EM itu, Bu. Ya, Bu, bentar. Bu EM Rohaimi Koswara ya. Oh ya, bagaimana cara membuat akun belajar Canva, Bu? Oke, ini bisa dijawab oleh Bu Ika ya bu ika atau bu Afifah tadi silakan bu bagaimana cara membuat akun belajar kenfa mungkin bu ika dulu ya silakan bu ika oke okay. okay. terima kasih atas pertanyaannya ya bu uh, pada dasarnya membuat akun di kenfa itu sama saja seperti membuat akun di sosial media lainnya uh, di ketika kita ingin masuk ke aku uh, apa namanya ke kenfa nanti otomatis Uh, dari aplikasinya akan mengarahkan kita kita akan masuk melalui apa melalui Google kah atau melalui email jadi ibu tinggal langsung masukkan email Ibu beserta sandinya. jadi ibu uh, buat dulu uh, apa namanya akun baru itu dengan email yang ada pada ibu saya sarankan emailnya itu adalah email belajar.id ya, Ibu supaya semua fiturnya bisa ibu akses dengan gratis Saya rasa hanya sesimpel itu Bu dan cepat dia ya, Bu tidak tidak lama asal Ibu punya email itu saja Nanti Ibu langsung buka saja Pak dari Google atau dari Chrome atau dari mana saja. Eh uh, tinggal klik men, apa namanya daftar buat akun. Seperti itu. Mungkin atau bisa mungkin Pifa bisa menambahkan ya, mungkin. mungkin bisa dipraktekkan okay. buat Pifa. Boleh saya share screen ya Oke okay, Bu Ika ya, ya silakan Bu Ika. sudah terlihat? Bu, sudah sedang berjalan itu, Bu. Karena tadi ada yang nanya lagi tuh, Bu, bagaimana cara membuat akunnya. Silakan, Bu, dipandu, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini uh, berandanya Canva saya, Bapak Ibu, saya logout dulu ya, supaya bisa. Nah, ini kan Ibu, Ibu. Kedengar. Oh, uh, Kedengar. Bos Cari Google. Kenfa, nanti tampilannya akan seperti ini. Atau kita mulai saja dari, maaf ya Bu, kita mulai aja dari Google ya Bu, ya, supaya lebih ini sebentar. Nah, jadi ibu tinggal ketik Canva. Enter. Jadi ibu klik yang ini yang ada ikonnya. Nah, ibu tinggal klik sign up. Nah, ibu mau belajar atau email, email pakai, pakai Facebook. Kalau ibu sudah punya akun belajar, itu continue with akun belajar. Nanti dia disuruh memasukkan email ibu. Kemudian, yeah. nah misalnya akun belajar saya ya, Ika, Ahar, ah, Ika, Ika, dot tujuh tiga, dot, Ya, Oke, okay, Epi. Jangan lupa email belajar saya. Biasanya apa ini ya, Bu ya? Di kamar itu. Biasanya yes, langsung, biasanya yes, langsung. Ed, pakai Ed dia. Enggak, Ed biasa. Iya. Pakai. Kemudian membuat nama akun kita, bu. Seperti ini. Ya. Uh, buat kodenya. Oh, nanti ada kode yang dikirimkan ke email kita, ibu. Jadi kita harus cek email lagi, email yang terlampir tadi. Kemudian kodenya dan continue seperti itu, Ibu. Soalnya apa saja, Ibu, email saya? Atau cukup sampai di sini? Kayaknya setelah ini, setelah enter kode, sudah bisa akunnya dibuat. Atau Ibu Afifah ingin menambahkan sedikit? Ya, gimana, Bu Afifah? Baik. Sebenarnya yang dijelaskan Bu Ika tadi sudah sangat cukup jelas ya Bapak Ibu. Mungkin sering kita kalau banyak kendala seperti ini teman-teman saya hadapi itu ketika login kan for edu di handphone. Nah itu biasanya terkendala karena handphonenya itu sudah ada akun Gmail yang sebelumnya. Bukan akun utama itu bukan akun belajar ID. Maka solusinya adalah uh, itu akun uh, Gmail sebelumnya dulu, di logout dulu di, dikeluarkan. Di Jadikan kan akun belajar ID sebagai akun gim, apa Gmail utama sehingga kita bisa login akun Canva bela, Canva Edu dari akun belajar. Itu kendala yang sering dihadapi guru-guru ketika masuk di Canva for Edu menggunakan akun belajar karena akun utamanya bukan akun SMP belajar apa akun belajar ID. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terkendala ketika login silahkan ganti dulu akun Gmail utamanya di, uh, dihapuskan dulu. Ingat ya passwordnya jangan yang penting jangan lupa password jadikan akun belajar ID sebagai akun Gmail utama itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Bu Afifa gitu ya, ya Bu. di kolom chat juga Bu Afifa sepertinya kirimkan tutorial ya. Pasti Bu Ika. Itu saya kirim di chat apa tadi yang materi dalam bentuk Oh, materinya yaitu ya terima kasih Bu Afifa sudah dikirimkan sudah mengirimkan materi. Itu ya Bu Corneliati, Bu M tadi ya, yang nanya ya. Oke, terus ada lagi yang nanya nih bu, gimana caranya kita membuat apa ini ya kiser? Kalau siswa kita tidak pakai, G tidak semua pakai Android bu, itu kiser atau apa itu bu? G itu pertanyaannya maksudnya gimana itu bu? Bu mana tadi itu? Itu tadi yang nanya ya pak ya ini? Itu Pak Sekarang Aman ya, mau ini. bertanya tadi, Pak Aman mau bertanya bu Lydia. Oke, ya silakan Pak Aman. Sambil saya nunggu okay. yang ini, Pak Aman, Iya tadi saya lihat juga si Resen, tapi udah diturunkan, Pak, tangannya. Jadi saya oh, pikir, oh, udah, ya. udah diturunkan, Pak. Atau Pak Aman yang mau bertanya, Pak Aman? Itu tadi pertanyaannya dari siapa itu ya, Pak, ya? Tadi ada saya tadi melihat. nih mm -hmm. hmm. ini... Bagaimana tadi mana tadi itu ya? Oke sebentar ya Bapak Ibu ya saya ngeliat lagi nih karena ini terus tertutup kolom chat nih. Oke Bapak Ibu sambil mencari yang itu saya mau tanya ini ada pertanyaan di apa Bu di YouTube Bu dari Ibu Viana. Ibu ada beberapa ada beberapa fitur Canva yang pro dan itu saya lihat berbayar padahal saya menggunakan akun guru ID. Bagaimana cara menggunakan fitur pro tersebut secara gratis Bu? Silakan mohon dibantu Bu Ika atau Bu Afifah. Ya lagi saya baca ya Bu, Hah? ada beberapa fitur Canva yang pro, dan itu Hah? saya lihat ada yang berbayar, padahal saya menggunakan akun guru ID. Bagaimana cara menggunakan fitur pro tersebut secara gratis Bu? Silahkan Bu. Kalau menurut saya ya, kalau sudah pakai akun belajar ID, nggak ada lagi tuh yang pro-proan langsung saja, sudah semuanya fiturnya gratis. Atau mungkin itu Canva yang premium ya Bapak Ibu yang Bapak uh, atau Ibu, Unduh atau install. Oh. Sejauh ini saya tidak pernah ada mau menghadapi kendala yang udah saya pakai akun belajar tapi masih juga berbayar. Se, sejauh pengalaman saya. Izin Oke. menambahkan Bu Ika. Silakan Bu Afifa. Nah ya Bu, memang uh, kalau kita sudah menggunakan Canva for Education itu uh, mungkin untuk yang pro itu semua kita bisa akses gratis, cuma sekali saya akan pernah mendapati loh kenapa berbayar kenapa tiba-tiba muncul apa watermarknya nah itu mungkin karena dikendalikan jaring oh, oh. ada sistem karena ketika saya keluarkan file lagi masuk lagi saya apa saya keluarkan for close kemudian saya masuk lagi itu udah hilang uh, keterangan watermarknya ataupun dia keterangan berbayarnya jadi mungkin jika ibu ketika sudah menggunakan kanva belajar ID ada masih harus berbayar, coba Bapak Ibu for close, baru login lagi, masuk ke desain yang Bapak Ibu gunakan tadi. Itu pengalaman saya. Oke, terima kasih Bu Afifa. Jadi sebenarnya di yang kalau kita login menggunakan akun belajar ID, sebenarnya banyak fasilitas ya kan Bu Afifa, Bu Ika. Benar ah. yang ada di Canva Pro. Oke Bapak Ibu, ada lagi nggak yang mau bertanya langsung ini Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan untuk, oke Bu Nur Santi Siregar. Silakan Bu Nur Santi. Terima kasih. nama saya Nusanti Siregar dari SD Negeri 10 12 70 Nagasari Bu. Padang Bolak Tenggara, daerah Palu Tabu. Yang mau saya tanyakan di sini Bu di penggunaan kanva kemarin saya mau buat aksi nyata dari kanva, Saya mau buat dari satu slide ke slide-nya dari satu slide ke slide yang berikutnya Itu beda-beda Beda-beda desain Bu Baru setelah Saya buat, saya pilih Menu desain Saya pilih, ternyata Semuanya Bu, sama Sedangkan maksud saya mau memilih Biar beda-beda Bu pabanya, Slide pertama Warna merah Yang kedua, Bapaknya nanti beda, kayak gitu, Bu. Itu gimana caranya, Bu? Terima kasih, Bu. Terus, satu lagi, Bu, itu yang tadi yang dijelaskan sama Ibu Ika, itu berupa video. Itu, Bu, gamenya oke. Okay. Ngasih iya, terima kasih. Ya, kasih. Oke, okay. langsung saja ya, Bu. Uh, Bu. Ini pertanyaan pertama tadi, sudah, mungkin yang pertanyaan kedua akan dijawab Ika, ya. Pertanyaan sama nah, bisa dijawab oleh Bu Afifah tadi soal kok bisa beda-beda gitu Bu Afifah silakan Bu Afifah. Halo baik, Bu Afifa. ya, saya akan menjawab tadi Ibu siapa tadi namanya Bu Jin? Bu Santi Bu. Iya. Bu Santi ya. Kenapa bisa semua sama gitu ya Bu? Padahal Ibu mau ngambil satu desain yang berbeda ya Bu? Iya Bu setiap apa kan beda-beda itu Bu maksudnya. Olahraga oh, boleh, saya ya. coba share screen ya, Bu. gambar, saya coba share screen dulu. Ini aja ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Bu. Oke, okay, misalnya begini. Uh, ini ya, Bu. Siapa tadi, Bu Nur Santi? Bu, ibu nanti, misalnya ya, kan, ibu nggak mau pakai semua desain yang dari sini. Ini kan misalnya saya ambil template yang ini ya. Ini template yang ini. gas kelompok kan. Ibu nggak ya, mau semuanya menggunakan ini, hanya menggunakan satu set aja misalnya kan, Bu? Iya, Bu. Nah, oke. Okay. Ketika kita sudah klik sesuaikan template, nanti akan seperti ini penampilannya. Di halaman pertama ini, Bu... Ya kan, itu pasti otomatis slide yang pertama. Untuk halaman kedua, ini, ini jangan terapkan, jangan pilih terapkan. Karena kalau ibu klik terapkan seluruh halaman, maka seperti ini penampilannya otomatis semua desainnya ini sesuai dengan template yang kita ambil tadi. Nah, hmm. ya kalau ini mau ibu ganti halaman kedua ini cari dengan desain template yang lain. Silakan ibu klik desain. Ibu misalnya cari lagi contohnya uh, dari yang ini ya presentasi ini, Ibu klik dulu di sini. Nah ini cukup Ibu klik tambah di slide yang kedua. Nah jadi akan berubah sesuai desain yang Ibu pilih hanya pada slide kedua. Nah, bisa dipahami Bu Nur Santi? Sudah Bu, sudah Bu. Oke Bu. Nah, jadi jangan kalau Ibu menggunakan seluruh desainnya silahkan klik terapkan seluruh halaman. Tapi kalau cuma ambil sebagian desainnya saja, cukup pilih satu, nanti bu pilih sesuai dengan desainnya. Misal di slide ketiga mau ngambil desain yang ini, ya kan bu, ibu kliklah desain yang mana. Nah. oke, tinggal ditambahkan aja langsung begini bapak ibu. Oke, itu Oke. Oke, terima kasih buat Ipa. Jelas satu lagi Bu Ika. Tadi ada yang nanya Bu Ika itu videonya berbentuk game. Eh, Gamenya game -nya, ya. game nya berbentuk video atau gimana? Silahkan, okay, jalan, uh, ya. dasarnya, uh, game gamenya berbentuk video atau gimana? Silakan Ika. Oke Bu Nur Santi. Pada dasarnya setelah gamenya selesai kita bagikan linknya. Jadi dia berbentuk tautan nanti Bu, bukan berbentuk video, tapi dia akan membuat sebuah tautan baru yang ketika kita bagikan ke grup belajar anak-anak, anak-anak mungkin itu akan tampil sebuah aplikasi baru atau tautan baru, tapi dia bukan video. Uh, sebentar saya kasih contoh ya Ibu ya. Contohnya boleh di, di, dijelaskan dengan singkat ya, Bu, karena mengingat waktu kita, ya. Bu. Nah, jadi ini setelah selesai ya, Bu, ya, uh, gamenya misalnya itu. Uh, kemudian Ibu klik bagikan. Kemudian tautan tampilan. Klik-klik tautan tampilan. Buat tautan tampilan publik. ada kesalahan ini. Taruh. Atau bisa juga salin tautan. Tapi biasanya pakai tautan tampilan ini kenapa saya klik bermasalah ya? saya minta maaf bu, saya nggak bisa menampilkan linknya kita tautan tampilan. biasanya saya membagikan link game saya itu dari tautan tampilan seperti ini bu, dan akan keluar dia link yang bisa di copy nanti di sini. mungkin jari nah, akibat. Iya, dia akan berupa tautan, Bu. Bukan video ya, Bu. Maaf kalau saya tidak bisa memandungnya sampai selesai karena nggak tahu saya ini kenapa bisa bermasalah jaringan. seperti ini. Jaringan, Bu Ika. Oh, iya, jaringan iya. kali iya, ya. Iya, iya, hmm. iya, iya. Karena kan itu kan butuh data yang lebih besar. Iya, betul sekali, Pak. Sangat besar jaringan yang dibutuhkan. Jadi linknya itu nanti yang dibagikan ke murid-murid, Bu, maksudnya? Iya, Bu. Jadi nanti mereka klik, mereka akan... Uh, diarahkan ke tampilan baru yang tinggal seperti anak-anak main game sih sebenarnya bu mereka tinggal klik-klik aja ada nanti kan ada setiap slide ada ikon-ikon yang mengarahkan mereka harus kemana apakah next, apakah back, apakah ke tampilan home seperti itu ya kan bu apakah uh, level berapa yang mau mereka, mereka tinggal klik-klik saja bu, dia bukan video tapi dia seperti aplikasi sebuah permainan dan anak-anak kadang lebih paham dari kita karena mereka sudah terbiasa jarinya untuk bermain game. Berarti mengerjakannya masing-masing ke gadget anak-anak masing-masing lah kan, Bu, bukan di ya. ditampilkan di layar. Bisa kita tampilkan di layar, Bu. Kita panggil anak-anak untuk eh, apa namanya untuk eh, maju ke depan mempraktekannya. Nanti eh, kita yang mengklik dari laptop kita sendiri tapi mereka yang pilih yang mana jawabannya. Jadi seperti itu, Bu. Tapi tidak bisa untuk kameramen ya, Bu. Sebagian saja bisa. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kasih ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu Nur Santi. Satu, satu, hmm. satu penanya terakhir ya, Bapak Ibu. Satu penanya terakhir karena Bu Juliana sampai itu puluh dari tadi sudah angkat tangan. Silakan, Bu. Singkat, padat, jelas ya, Bu. Silakan, Bu Juliana. Bu Juliana, Bu Juliana, napi itu puluh. Sepertinya nggak ada ini apa ya, Pak, ya? Ya, sepertinya nggak ada. Oke, oke Bapak Ibu. Ada pertanyaan di apa itu Bu? Gimana Pak? Saya tadi fokusnya ke sini. Oh uh, ya. ya, gimana? Untuk anak-anak gimana? -anak, iya yang ya? tadi Pak. Iya boleh, boleh dibantu Pak? Apa pertanyaannya? Karena nanti ini chat saya tertutup nih Pak. Ada tadi pertanyaan dari Ibu Delia yang menyatakan kalau anak tidak punya Android, gimana buat geser buat anak gitu? Giseser. Oh iya yang tadi itu ya, ya, ya. Itu gimana bu? Itu untuk bu Ika mungkin ya atau bu Apipa juga? Silakan bu, satu pertanyaan terakhir, tolong bantu dijawab bu. wisoner mungkin bu, tangki ceser ya? Ya, bu Ramadhani ya. bu Ramadhani. Ya, ini terakhir ya. Gimana caranya kita membuat kuesioner kalau siswa kita tidak semua pakai Android, Bu? Memang susah ya. Kalau memang kalau kuesionernya ke berbentuk Google Form karena itu kan untuk pribadi menilai evaluasi diri siswa. Tetapi ada juga untuk kelompok. Nah, untuk kelompok kita gunakan kalau memang mereka enggak punya Android, mungkin kita gunakan fasilitas dari sekolah. Biasanya kan di sekolah punya fasilitas seperti Chromebook yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbud ya kan dari dinas kemudian disalurkan ke sekolah masing-masing. Nah di situ bisa juga kerjasama ya kalau memang mereka belum tidak mempunyai handphone Android. Nah jadi solusinya adalah kita buat aja kerja kelompok. Jadi nilai kelompok itu adalah nilai mereka. Nah jadi itulah solusi untuk bagaimana cara kita membuat kuesioner kepada siswa kalau mereka nggak punya Android atau handphone Androidnya. Jadi kita buat kelompok yang tidak memiliki handphone, kita gunakan fasilitas dari sekolah. Sekian Bu Rosmawati Borginting ya kan itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Kasih plus meriah dulu Bapak Ibu untuk Bu Ramadania ya, Sinaga, untuk Bu Ika Mardika dan untuk Ibu Afif Dwi Wiranti yang sudah bersama kita dari tadi. Siang menjelang sore sampai dengan saat ini, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, Pak Rutan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu, Kok Kapten. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi link presensi karena 10 menit setelah webinar ini selesai, link presensi akan ditutup, dan kami mohon sekali Bapak Ibu untuk tidak membagikan link presensi ini kepada peserta lain yang tidak. Mengikuti kegiatan webinar Sapa ID ke-12 kali ini, kami sangat mohon kerjasama dan pengertian dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu itu tadi juga di kolom chat sudah dibagikan oleh teman-teman media sosial dari komunitas belajar ID Sumatera Utara, ada Facebook, ada IG, ada PMM. Nanti Bapak Ibu juga diarahkan ke grup WA. Jadi dari situ, Bapak Ibu juga bisa mengetahui apa-apa saja kegiatan atau event-event event yang dilaksanakan oleh komunitas belajar ID. Silakan di follow Bapak Ibu. Silakan bergabung bersama kami di Facebook, Instagram, di PMM juga, di WA Group juga. Karena nanti ke depannya juga seperti yang disampaikan Pak Kapten tadi akan ada lagi materi-materi baru yang bisa kita pelajari bersama, praktek baru lainnya yang benar-benar akan membantu kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ada yang mau disampaikan Pak Parlutan atau Pak Kapten sebelum kita selesai tutup? saya ada close statement ini bu oh ya, saya lupa saya lupa saya lupa bapak ya. ibu closing, mohon maaf saya closing statement mohon maaf bapak ibu saya Moin. mau mulai dulu dari bu ramadhania ya. sinaga silakan bu bu ramadhania ya. ada close statement dari saya apa yang kita dengar kadang kita lupa apa yang apa? kita lihat saya mungkin kita ingat, ingat tapi apa yang kita lakukan pasti kita mengerti oleh karena itu, jadilah guru pembelajar yang terus belajar tanpa takut dikejar oleh perkembangan zaman. Semangat Bapak Ibu, terakhir ada pantun dari saya. Naik delman pergi ke kisaran, di tengah jalan bertemu teman. Jadilah guru yang kekinian agar tak tertinggal oleh perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Jadilah guru yang kekinian supaya tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. zaman. Keren kali memang Bu. Benar ya Bu? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, uh, closing statement dari Bu Ika Mardika. Silakan, Bu. Oke, Bu dia. Hmm, jika kita ingin menjadi inspiratif, maka kita butuh pembelajaran yang interaktif. Minum jamu di kota Kediri, membeli majalah di Berastagi. Ilmu itu janganlah disimpan sendiri, hendaklah dibagi-bagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Aduh keren sekali ya Bu ya kalau mau jadi interaktif membuat pembelajaran interaktif jangan pelit ya kan Bu semuanya makin dibagi yeah. makin berkembang. Terima kasih Bu selanjutnya keren keren sekali nih Pak dari Tanjung Balai nih Pak closing statement terakhir dari Bu Afifa Dewi Wiranti silakan ibu. Baik ibu mengutip uh, kata uh, dari Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim teknologi itu hanyalah sebuah alat bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itulah esensinya. Sekian ya, dari saya. Jadi sebenarnya itu bagaimana kualitas guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, teknologi hanya sebagai media pembantu. Eh terima kasih ibu. Jadi tetap guru itu nggak bisa digantikan teknologi ya bu ya. Tapi kayak kata Bu Romadhan tadi kita juga harus dikali. Jadi guru yang kekinian. Iya, bener. terima kasih Ibu Ibu sekali lagi terima kasih terima kasih tepuk tangannya lagi Bapak Ibu kirimkan tepuk tangannya. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu. Iya, uh. sertifikatnya ya. kapan terima keluarnya Ibu? Oh, sabar ya Bapak Ibu, yang pasti Bapak Ibu silakan isi absennya, isi presensi dan jangan dibagi ke teman-teman yang tidak mengikuti. Ada lagi Pak Parlutan atau saya mau tutup dengan pantun nih? Sebelum betul -betul ditutup. Oke saya tutup dengan pantun ya Ibu Lydia oh, ya. Terima kasih untuk narasumber semua Terima kasih untuk Bapak Ibu Bapak kapten dan juga bapak ibu Woko kapten yang lainnya, terima kasih untuk tim semuanya yang sudah menyiapkan webinar ini dengan baik. Saya tutup dengan pantun: "Jarum hilang di bawah jerami, kain kebaya dimasukkan dalam peti." Terima kasih, Bapak Ibu. Mereksin Mereksin dan juga narasumber, semoga bahagia, berkenan di hati. Selamat sore, salam, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat sore Bapak. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih yang nanya link presensi masih terima ada dan masih dibuka sampai terima jam, terima jam. Terima kasih. Terima Menit. Saya tutup lagi Pak Tarusan, Bapak Ibu. <gulakan>, ya. Terakhir. Ya mohon Bapak Ibu. Tanda... Selamat sore. Selamat sore. Iya, terima kasih Bu. Sekarang ya, kita oh, <tuk> bar dulu ya, masih jaringan lelet di sini. Selamat <tuk> sore. Ya, Bapak Ibu, saya tutup pantun terakhir ya Bapak Ibu. Udah capek-capek buang enggak dibilang kan enggak enak juga ya Pak Parutan. Lanjut. <tuk> tanda kurang dan tanda tambah adalah adalah operasi dalam amin. matematika. Saya guru matematika, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata penyampaian kami panitia atau pengurus dari komunitas belajar ID yang salah, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi ya, terima kasih. Bapak -Ibu. Ya, amin. Amin, amin Bu. Ya, bu, terima, sampai terima kasih. Di webinar ID nah, yang ke-13 ya, nah. Bapak Ibu. Kalau semua sosial kami, ya, Bapak kasih Ibu, atas terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih sama Ibu. Terima kasih, Pak Martin. Terima, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima 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 kasih, Ibu. Terima terima Kasi. terima kasih. salam dari Nias ya -oh. Terima kasih, Iya, balik salam Sulawesi. Lebih jauh ya, Pak, Pak Rutan, ya. Oh, ya. Oke, Bapak itu izin izin Gif ya, Pak Perhutan ya. Selamat berbuka puasa, Bapak Ibu semua yang menjalankan puasa ya. Selamat berbuka puasa. Ya, semoga lancar ibadah puasanya. Gak ya, foto dulu, Bang Lut. Oh, tapi udah foto sebenarnya oke lanjut satu dua tinggal berapa lagi nih oke satu dua boleh dibuka kameranya ibu Ika mana Bu Ramadhania jangan lupa share ya Pak oke siap siap buat pipa satu dua action. <laughs> Oke, okay. okay, terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, okay. salam dan bahagia. Selamat sore, selamat sore Pak. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, okay, Bu Rosmawati terima, yang selalu ilmunya, eksis. Pak, ya. Terima kasih Pak. Bu Rosmawati ini selalu eksis ini. Terima kasih Pak ya. Ya Bu. Terima sama, sama Bu. Ya, makasih Pak. Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Absen, absen. Absennya udah nggak kelihatan. Iya mana absennya? absennya mana ya? Di kolom komentar. Udah nggak ada di kolom komentar. Aras. Iya benar. Enggak. Tidak ada. Tidak tersedia. Tapi periode Oktober 2023 tuh masih ada di Pak Parluhutan Syombing. Uh, izin Bapak Ibu, uh, ruangan kita tutup Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, uh, pertemuan kita kita tutup Bapak -Ibu.